Pendidikan merupakan sebuah kewajiban dan keniscayaan. Di tengah arus sekularisme saat ini, mutlak diperlukan kreasi dan inovasi di bidang pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang mudah, terjangkau, berpengaruh, dan berkelanjutan. Alhamdulillah, kami Yayasan Luqman Al-Hakim dalam praktiknya sudah bekerja sama dengan beberapa pengurus masjid, pengasuh pondok pesantren, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga lain, serta person yang memang betul-betul memberikan perhatian bagi pendidikan Islam. Yayasan Luqman Al-Hakim melalui Luqman Al-Hakim Institute secara serius melakukan kajian dan praktik pendidikan Islam alternatif. Pendidikan alternatif itu adalah Madrasah Al-Quran dan Pesantren Efektif. Madrasah Al-Quran adalah sebuah sekolah berbasis Al-Quran dari jenjang ibtidaiyah setara SD, jenjang mutawasithah setara SMP, dan jenjang sanawiyah setara SMA dan SMK. Kurikulum, budaya, dan manajemen sekolah dirancang secara khusus dan insya Allah juga telah dirancang lembaga pendidikan Islam setara perguruan tinggi. Madrasah Al-Quran jenjang ibtidaiyah adalah sekolah setara SD bagi mereka yang berusia 6 hingga 10 tahun Hijriah. Mereka belajar di masjid-masjid dari pagi hingga siang hari. Jenjang ini merupakan jenjang persiapan. Pendidikan difokuskan pada pembentukan adab dan kemandirian. Keberadaan masjid sangat berpengaruh terhadap pembentukan adab mereka. Pembelajaran Al-Quran, pengetahuan agama, bahasa, matematika, dan pengetahuan umum lainnya diajarkan sesuai kebutuhan di jenjang selanjutnya. Perilaku mereka diobservasi selama 24 jam, baik di sekolah oleh guru, juga di rumah oleh orang tua. Pembinaan bagi orang tua dalam hal ini menjadi penting. Santri yang telah berusia 10 tahun Hijriah akan melanjutkan pendidikannya secara mukim di pesantren, baik di jenjang Madrasah Al-Quran Mutawasithah maupun jenjang Sanawiyah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan optimalisasi pembentukan karakter. Seperti halnya di jenjang ibtidaiyah, di kedua jenjang santri mukim tersebut, santri belajar dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka, tidak didasarkan kepada usia. Dengan demikian, santri
akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan kepada mereka. Kehadiran sekolah formal di pondok pesantren seringnya mengakibatkan hilangnya jati diri pondok pesantren tersebut. Hal ini disebabkan karena dominasinya kurikulum sekolah formal terhadap kurikulum pondok pesantren. Ini menjadikan santri lebih banyak sekolah daripada nyantrinya. Lukman Al-Hakim Institute telah merancang sebuah strategi kegiatan belajar mengajar terpadu yang disebut hamster learning. Dengan hamster learning, materi pelajaran humanity, art, mathematics, science, technology, dan religion diajarkan secara terpadu dengan bahan ajar khusus yang telah dibuat. Dengan keterpaduan itu, santri memiliki waktu yang lebih lama bersama Al-Quran dan belajar pengetahuan agama serta berlatih mengamalkannya. Pondok Pesantren Asmaul Husna merupakan pondok pesantren yang mensinergikan dan menintegrasikan kurikulum sekolah formal dengan kurikulum Madrasah Al-Quran sekaligus kurikulum pondok pesantren. Sehingga para santri itu berkesempatan untuk mendapatkan ijazah formal sekaligus ijazah non-formal atau ijazah pondok pesantren. Kami dididik agar kami memiliki kepribadian yang Islami. Kami dilatih untuk hidup sebagai pembelajar yang sederhana dan bersahaja, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pijakan dalam berperilaku. Pesantren Asmaul Husna tidak hanya mengarahkan tetapi juga membimbing dan memberikan waktu agar kami tidak hanya tumbuh menjadi pemikir dan beramal tetapi juga turut aktif sebagai agen perubahan. Kami selaku orang tua mendukung sepenuhnya kreasi dan inovasi ini. Pendidikan yang mudah dalam praktik, terjangkau tempat dan biaya, prosesnya memberikan pengaruh dan konsepnya yang berkelanjutan. Selama dari Islam dan untuk Islam, insyaallah kami sakinah. Insyaallah yakunu bainana ta'awun ma'al muassasah al-'alamiyah li taysir al-'ulumi wa nashriha al-azhariyah al-musriyah wa ma'al masyayikh al-azhar al-syarif. Insyaallah nuqaddim at-ta'lim al-mubashir lil mu'allimin وللطلاب ولأولياء الأمور وللآباء والأمهات ولجميع المجتمع أيضا إن شاء الله. Semoga dengan hadirnya Madrasah Al-Quran dan sekaligus pesantren efektif ini bisa menghasilkan dan juga mencetak generasi-generasi pengemban Al-Quran. Sebuah penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada output atau hasil belajar, tetapi berorientasi juga pada outcome, pengaruh dan juga impact atau dampak demi mewujudnya kehidupan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan limpahan kebaikan, limpahan berkah yang tiada putusnya melalui satu amalan yaitu berupa wakaf. Pada saat ini kami dari sahabat Luqmanul Hakim menawarkan peluang untuk kita melakukan amal jariah melalui wakaf ini, yaitu melalui program wakaf Al-Quran untuk santri penghafal Al-Quran. Di sini kami mengajak, menyeru untuk segenap ibu bapak, segenap kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki untuk kita sama-sama berwakaf Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan santri penghafal Al-Quran. Saat ini kami membutuhkan
kurang lebih 250 Al-Quran, dan alhamdulillah sudah tercapai ada sekitar 30 mushaf sudah ada yang mewakafkan. Kami masih ada kekurangan sekitar 220 mushaf Al-Quran. Ini peluang buat kita semua, maka kami menyeru, silahkan dengan Al-Quran yang seperti ini. Jadi ini yang kita gunakan, yang digunakan untuk para santri. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan i'rab Al-Quran, terjemah perkata, terus tafsirnya juga, dan ilmu tajwidnya. Jadi dalam satu mushaf ini anak-anak kita, para santri itu telah lengkap berbagai macam yang harus dipelajari melalui terkait Al-Quran melalui satu mushaf ini. Ini kalau di hargakan, kalau biasanya ini sekitar 70.000. Tapi kalau mau mushaf Al-Qur'annya langsung wakaf berupa mushaf, kami persilahkan bisa langsung menghubungi nanti di Sahabat Luqmanul Hakim dengan alamat, dengan kontak person yang ada di bawah ini, berikut ini nanti akan kami tampilkan. Demikian kami sampaikan program wakaf ini. Sekali lagi kami menyeru segenap kaum muslimin, para agnia, para dermawan, kaum muslimin dimanapun berada, mari kita melakukan sebuah gerakan wakaf Al-Quran untuk para santri penghafal Al-Quran. Semoga dengan amal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan buat kita semua, dan ini menjadi bagian dari kita semua untuk melakukan pembentukan generasi terbaik umat ini, generasi Al-Quran, generasi yang menghafalkan dan mengamalkan serta memperjuangkan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
cek ya, sebelum dimulai kita coba cek sound dulu ya, saya Bunda. Mohon infonya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Halo, assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Kurang jelas, Ustaz. Ya, jelas masih ya. Masih kurang jelas. Oh, agak masih kurang berisik. Jelas. Agak berisik. Oke, bentar saya kondisikan dulu. Afan, Ibu admin, itu ada yang videonya terbuka, auratnya kelihatan. Baik, Uma, sudah ditutup ya, insya Allah. Baik, sekarang bagaimana suara saya? Sudah lebih jernih? Alhamdulillah, sudah, Ustaz. Baik. Baik, sesaat lagi kita akan mulai ya, Ayah Bunda. Silahkan yang kameranya tadi ya, yang terbuka tapi yang nampak justru sebentar. Baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah ayah dan bunda sekalian, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat karunia-Nya, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan ketika kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya juga kita dikaruniai putra dan putri yang solih dan salihah. Mudah-mudahan kenikmatan itu Allah jadikan kenikmatan yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada-Nya. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai manusia panutan ya, seluruh manusia, yang mana beliau tidak hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tidak juga sebagai kepala negara ya, panglima perang, tetapi juga beliau adalah sosok suami yang ideal bagi istri-istrinya dan juga seorang ayah yang luar biasa bagi putra-putrinya ya. Ya, selanjutnya ayah dan bunda sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda sekalian pada forum parenting siang hari ini atau pagi hari ini. Semoga niat kita berkumpul di forum yang ya, berjauhan seperti ini, tapi tidak mengurangi kedekatan kita, ya, wabil khusus dengan niat menuntut ilmu kolaborasi ini pada kesempatan pagi hari ini. Baik, ayah bunda sekalian, ya, agar tidak jeda waktu terlalu banyak, mari kita sama-sama mulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. على هذه النية الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها بنات sekalian, ini sebagai informasi awal sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi mohon selama acara ini berlangsung, ya, kamera dari ayah dan bunda silakan dibuka, ya.
ditampilkan penampilan terbaiknya. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah ini juga merupakan adab yang baik di dalam menuntut ilmu, di mana kita ya sebagai ya saat ini menjadi pembelajar ya, itu berhadapan langsung dengan yang menjadi guru kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kebetulan Ayah Hafidz sebagai pemateri hari ini sudah ada di kita. Ya. Tetapi tentunya mohon diperhatikan Ayah Huda, apabila suasana memang tidak mendukung untuk ditampilkan secara penuh, ya, ya silahkan dinonaktifkan. Tetapi afdolnya ya, adalah kita mengaktifkan semua kamera kita. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda yang luar biasa. Ini Ananda dari santri sekolah anak tangguh. Beliau adalah Ananda Mahdi Hibatullah. Ananda Mahdi sudah ada ya? Ya. Baik, silakan untuk mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah kita akan menyimak sama-sama. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat Quran ini menjadi awal yang baik untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari. Silakan Ananda Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bacakan surat Al-Qalam ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak berhak kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang dia perintahkan. Radhiyallahul Azim. Amin. Jazakallahu khairul jaza ya Ananda Mahdi. Ya, semoga Allah membalas apa yang dibacakan barusan, ya, pembacaan barusan dengan pahala yang berlipat bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Baik, Ayah Bunda sekalian, selanjutnya kita perlu tahu mungkin ya acara ini sebetulnya siapa yang mengadakan atau ya siapa di balik acara yang luar biasa hari ini. Oleh karena itu saya berikan kesempatan pada penyelenggara yaitu Biro Konseling LHU dan Luqmanul Hakim untuk memaparkan ya, sedikit latar belakang dan siapa sih sebetulnya ya, yang mengadakan acara ini. Saya persilahkan kepada ya Teh Sasa ya, Teh Sasa untuk menyampaikan pemaparan mengenai profil dari ya, penyelenggara acara hari. Silahkan Teh Sasa. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Nurul atas kesempatannya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan pada acara Forum Parenting Biro Konseling LHU Luqman Al-Hakim. Izinkan saya di sini selaku perwakilan dari Biro Konseling untuk memaparkan profil dari Biro Konseling LHU. Mungkin bagi Ayah Bunda yang baru pertama kali mendengar kami, jadi
Al-Hayyu ini diambil dari Asmaul Husna Al-Hayyu yang berarti yang Maha Hidup. Di sini harapan kami adalah menjadi partner ayah bunda gitu ya dalam membantu mengeksplorasi dan juga menyelesaikan problem dalam kehidupan kita seperti itu. Berikutnya, Biro Konseling Al-Hayyu ini tentunya dilandaskan pada nilai-nilai keislaman dalam penerapannya. Biro Konseling LHU ini juga berperan gitu ya sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan juga menyelesaikan dalam tanda kutip problematika kehidupan yang menggunakan apa psikoedukasi secara optimal dan juga tentunya adalah ajaran Islam seperti itu. Berikut mungkin beberapa person ya di balik Biro Konseling LHU. Di sini terdapat direktur kami yaitu Saja Ernita. Lalu kami juga memiliki psikolog supervisor yaitu Saja Siti Lia. Dan terdapat beberapa konselor dan juga asisten konselor seperti tertera pada layar. Mungkin baru terkait dengan layanan dan program Biro Konseling, bagi Bapak-Ibu yang baru pertama kali mengenal kami, izinkan saya menjelaskan terdapat beberapa layanan dan program. Yang pertama tentunya adalah layanan konseling. Ini menjadi layanan utama kami yang bisa diakses oleh orang tua atau wali, oleh guru atau pendamping, oleh peserta didik tentunya, dan oleh masyarakat umum. Jadi siapapun dapat mengakses layanan konseling kami, seperti itu. Layanan konseling kami itu membantu untuk mengeksplorasi kondisi atau masalah gitu ya, serta memberikan psikoedukasi dan rancangan solusi yang dilandaskan juga dengan pandangan Islam. Dan kami beroperasi berdasarkan kode etik psikologi seperti itu. Layanan kami tersedia dengan dua metode, yaitu offline yang berlokasi di Pondok Pesantren Asmaul Husna Tanjung Sari Sumedang atau di Cibesi dan Jatinangor. Jika tidak bisa mengakses layanan offline, maka kami menyediakan layanan online, yaitu dengan Zoom atau Google Meet dengan waktu yang ditentukan, seperti itu. Berikut pendaftaran atau formulir pendaftaran yang bisa Ayah Bunda akses. Dan khususnya ini untuk masyarakat umum, yaitu dapat mengakses di bit.ly counseling LHU underscore umum, seperti itu. Ini beberapa tanggapan tentang ayah bunda yang sudah pernah konseling di Biro Konseling LHU. Salah satunya adalah merasa lega karena semua yang mengganjal pikiran saya sudah saya curahkan. Dan ada beberapa juga respon-respon lainnya yang alhamdulillah memiliki respon positif terhadap konseling kami, seperti itu. Program berikutnya adalah forum parenting seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Forum seperti ini itu rutin 2 bulan sekali, insya Allah nanti juga akan diadakan lagi. Dan ini salah satu bahasan di forum parenting lalu yaitu terkait dengan komunikasi. Berikutnya adalah layanan tes psikologi dasar. Jadi ini merupakan tes bagi peserta didik yang mencakup tes minat, kreativitas, dan juga proyeksi individu. Berikutnya adalah layanan penyedia narasumber. Jadi Biro Konseling LHU itu menyediakan bagi organisasi atau mungkin kelompok yang memerlukan narasumber dengan keahlian di bidang psikologi yang tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait aspek psikologi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan lembaga. Ini salah satunya kami pernah menjadi narasumber gitu ya mewakili Biro di Universitas Pajajaran. Biro Konseling Al-Hayu telah bekerja sama dengan berbagai institusi ya, seperti Ponpes Asmaul Husna, Madrasah Al-Quran Ibtidaiyah, STPH Kariman, dan juga PKBM Anak Tangguh. Jika Bapak dan Ibu, Ayah Bunda ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan gitu ya, untuk menghubungi menara hubung dari Biro Konseling Al-Hayu pada nomor di bawah ini. Mungkin sekian saya kembalikan kepada Ustaz Nurul. Ya, baik. Jazakillah khairan jaza kakak ya sudah memaparkan mengenai siapa sebetulnya di balik acara ini dan mudah-mudahan informasi yang tadi kakak sampaikan ini bisa membantu ya ayah bunda apabila memang memerlukan ya bantuan atau support dari yayasan LHU ini atau Biro LHU. Baik ayah bunda sekalian, selanjutnya kita akan segera memasuki acara inti pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya melihat ini sangat luar biasa ya. Hari ini kita mengambil tema yang
fatherless, ya, hilangnya peran pewamah ayah di dalam rumah. Jadi kalau sedikit melihat, ini seperti curahan hati seorang ibu, ya. Jadi saya melihat ini dari yang hadir ada 67, sekitar 60-an berarti, ya. Ini ternyata ada juga, ya, atau banyak juga dari ayah-ayah, bapak-bapak. Saya sangat mengapresiasi ketika bapak-bapak itu turut hadir di dalam acara parenting, ya. Karena biasanya di mana-mana, ya, mayoritas yang ikut acara parenting itu adalah bunda-bunda, ya, atau ibu-ibu semua. Maka saya secara khusus mengapresiasi, ya, ayah-ayah di sini, bapak-bapak yang hadir mengikuti acara parenting ini. Apalagi, ya, ini tema yang sangat luar biasa. Ini tema yang sepertinya nih mula-mulanya gitu, ya. Tema ini diangkat dari keprihatinan ibu, keprihatinan anak yang kehilangan sosok dari ayahnya. Sehingga muncullah kemudian tema yang luar biasa ini, fatherless, ya. Jadi ketidakhadiran ayah, hilangnya peran pewamah dan kepemimpinan ayah di dalam rumah. Baik, ini tema yang sangat luar biasa, dan hari ini kita akan menyimak penjelasan mengenai materi ini dari seorang pembicara yang tentunya, ya, beliau ini memang memiliki kafaah atau spesialisasi, ya, di dalam bidang ini. Beliau insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Sebelumnya kita nanti sebelum menyapa beliau, ya, saya ingin membacakan, ya, dan ayah bunda juga bisa melihat, ya, bahwa beliau ini bernama Ayah Hafiz, ya. Jadi beliau seorang psikolog klinis, ya, di mana saat ini beliau aktif di Payakumbuh, berarti di Sumatera Barat, ya. Beliau ini juga seorang psikolog klinis di P2 TP2A Payakumbuh, psikolog klinis juga di Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga, dan sebagai narasumber atau trainer nasional di bidang kesehatan mental, parenting, pendidikan, pengembangan diri. Dan kalau ayah bunda suka scrolling, ya, beliau ini nampaknya aktif di Instagram. Ya, saya sempat ini beberapa hari sebelumnya saya ngintip, ya, ternyata luar biasa, ya, banyak insight-insight yang saya dapatkan bahkan gitu, ya, ketika saya mengikuti Instagramnya beliau. Dan saat ini juga beliau sebagai ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia di wilayah Sumatera Barat. Jadi insya Allah, ya, tidak diragukan lagi pemateri kita pada pagi hari ini adalah orang yang tepat, ya, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ayah bunda, ya, silakan bersiap diri, ya, untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Siapkan alat tulisnya, ya, catatan, karena nanti di akhir sesi, ya, kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan nanti langsung dijawab oleh Ayah Hafiz sebagai pemateri pada pagi hari ini. Ya, baik, ayah bunda, kita akan sapa dulu Ayah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nurul, ya. Ikhwan, kaifa haluk? Khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, Zat. Masya Allah, senang, ya, ketemu sama Ustaz Nurul Ikhwan ini. Ana juga sempat nyari-nyari tahu nih siapa nih Ustaz Nurul Ikhwan. Ya, rasanya kalau nyari saya di media sosial sepertinya akan kesulitan, ya. Sulit, ya, benar, nggak ketemu. Ya, karena saya lebih aktif di dunia nyata. Masya Allah. Baik, Ayah Hafiz, hari ini kita berforum ini yang luar biasa. Ada sekitar 60 lebih, ya, yang hadir pada hari ini, ya. Dan ini ternyata banyak juga dari ayah, ya, dari seorang ayah. Jadi ini indikasi bahwa ayah yang hadir ini ayah yang luar biasa, kalau tidak. Karena acara model begini nih, ya, tentang pengasuhan, tentang, ya, mengurus anak, ya, itu biasanya kan didominasi, ya, bahkan sangat jarang seorang ayah bisa ikut belajar. Nah, maka saya tadi, ya, apresiasi yang sebesar-besarnya bagi ayah yang hadir pada pagi hari ini. Ya.
Baik, Ayah Hafidz, karena waktu juga semakin berjalan ya, saya persilahkan untuk mengawali atau memulai pemaparan materi. Kurang lebih akan disampaikan selama 60 menit ya, insyaallah, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya forum sepenuhnya saya persilahkan kepada Ayah Hafidz. Tafadhol. Baik, jazakallah khair. Ustaz Nurul Ikhwan, barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji syukur paling pantas kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya, atas segala kemudahan-kemudahannya, atas segala insyaallah keberkahan-keberkahannya, insyaallah. Alhamdulillah atas segala kebaikan, kemudahan dan juga keberkahan Allah insyaallah, maka pada hari ini Allah telah persuakan kita, pertemukan kita di ruang Zoom yang telah diinisiasi oleh Bir Counseling LHU, Luqman Al-Hakim. Dan percayalah para ayah dan bunda, pada hari ini pun kita bisa hadir di ruang Zoom ini bukan semata-mata hanya keinginan kita saja, bahkan tidak pun punya keinginan sebelumnya, tapi jika Allah sudah takdirkan, maka pada hari ini pun kita akan bersua. Pun sebaliknya, di antara kita yang mungkin pengen banget ketemu di ruang Zoom ini, tapi qadarullah wa masyafa'ala, kemungkinan besar Allah tidak takdirkan, maka kemungkinan besar pun juga kita tidak akan bersua. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Allah agar disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang insya Allah satu-satunya teladan yang paling tepat untuk kita contoh, yang paling pas untuk kita lihat depan, belakang, bawah, atas, dan lain sebagainya, termasuk dalam pengasuhan yang berhubungan dengan qawamah. Insya Allah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tumpuan kita untuk selalu mencontoh, untuk selalu melihat, mendengar apapun tentang kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan selama ini. Barakallahu fikum. Yang sama-sama kita muliakan, para asatiz termasuk juga Ustaz Nurul Ikhwan, guru kami juga, insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak sudah memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Izin Ustaz, pada pagi hari ini mungkin tugas saya lebih banyaknya untuk menguatkan dan mengingatkan saja. Karena untuk ilmu kemungkinan besar kita semua sudah berilmu dalam hal pengasuhan. Dan setiap kita punya seninya masing-masing dalam mengasuh. Hanya saja kita saat ini akan berbicara terkait dengan pakem-pakem yang mungkin bisa kita selaraskan sebagai seorang ibu dan ayah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah. Selanjutnya juga yang sama-sama kita muliakan, para rekan-rekan sejawat mungkin juga hadir, psikolog-psikolog, sarjana psikologi dari LHU, counseling ya, Biro Counseling. Ini kali pertama kita untuk bertemu, teman-teman. Dan pada hari ini, Anda berharap pertemuan ini sama-sama menguatkan peran kita ke depan. Karena peran kita sebagai counselor, psikolog, dan lain sebagainya makin berat. Dan siap-siap LHU makin banyak pasiennya nih. Masya Allah ya, makin banyak orang-orang yang membutuhkan LHU. Insya Allah. Semoga LHU juga menjadi salah satu wasilah, ya, menjadi salah satu perantara antara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kembali membenarkan pola-pola pendidikan dan pengasuhan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada hari ini sebuah tema kalau Ustaz Nurul Ikhwan bilang sangat menarik, kalau bagi Anda sangat berat. Kenapa sangat berat? Ya, karena tanggung jawab untuk membicarakan hal ini sangat-sangat berat, teman-teman. Apalagi yang membicarakan juga seorang ayah. Entahlah, yang bisa menilai hanya anak dan istri. Apakah seorang ayah yang sedang berbicara saat ini sudah tepat bagi mereka untuk membantu mereka dalam bertumbuh dan berkembang.
Mohon sama-sama mendoakan ya teman-teman ya. Pada hari ini, sekali lagi, bukan sebuah ilmu yang baru, tapi tugas kita adalah sama-sama menguatkan dan sama-sama mengingatkan. Dalam materi ini, insya Allah kita akan paparkan dalam bentuk praktis saja, dan teoritis rasanya akan banyak mengantuk, teman-teman. Ya. Maka teoritis yang akan kita praktiskan dan kita sejajarkan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Teman-teman. Dan tentu, ilmu psikologi adalah menjadi wasilahnya. Baik, teman-teman semua, kita sudah melihat slide pertama. Di sini ada perkenalan dulu, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nurul Ikhwan, bahwa anak bernama Hafiz, seorang psikolog klinis. Nanti teman-teman, kita bisa jalin ukhuwah Islamiyah kita di media sosial, karena kita yakin nggak akan mungkin ketemu tiap hari, tapi insya Allah kalau di media sosial, kalau updating, ya insya Allah kita akan ketemu. Atau nanti kalau ada beberapa history untuk Q&A, teman-teman juga bisa bertanya di sana. Tapi mohon maaf untuk DM, kemungkinan besar tidak akan bisa terjawab. Karena banyak sekali DM-DM yang masuk untuk dijawab, dan sangat panjang pertanyaan untuk menjawab, dan juga sangat panjang untuk menjawabnya. Dan teman-teman juga, untuk layanan counseling, ya kita juga ada di Sumatera Barat. Tapi kalau ada di daerah teman-teman, ya bisa ke Biro Counseling LHU. Tapi juga kalau untuk counseling online, teman-teman juga bisa kontak kami. Hanya saja memang sampai di bulan Februari akhir ini sudah full. Insya Allah nanti kita akan buka lagi termin selanjutnya di bulan Maret awal untuk pendaftaran di bulan Maret. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Fatherless. Masih ingat nggak teman-teman? Atau ayah bunda? Atau siapapun lah, mungkin calon ayah bunda juga ada yang hadir saat ini. Karena memang pengasuhan anak itu dimulai bukan dari 1000 hari pertama saja. Sebagaimana yang sudah Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pengasuhan anak-anak itu dimulai sejak 1000 hari pertama. Berarti kondisi di mana dia dalam kandungan sampai nanti dia lahir dan 2 tahun pertama dan sebagainya. Maka sejujurnya dalam agama kita, pengasuhan itu dimulai bukan hanya 1000 hari pertama, teman-teman, tapi dimulai sejak seseorang mempersiapkan dirinya menjadi seorang calon ayah yang baik bagi calon anak-anaknya, dan seorang calon ibu yang baik bagi calon anak-anaknya. Maka bagi teman-teman mungkin yang juga hadir saat ini belum menikah, ya, kita berharap ini menjadi salah satu wasilah atau perantara memantaskan diri, memantaskan pikiran, perasaan, dan juga perbuatan kita ke depannya agar menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Fatherless, hilangnya peran kawamah di dalam rumah. Kawamah ayah ya, di dalam rumah. Kita juga pernah dengar, teman-teman, beberapa berita menyampaikan bahwa Indonesia darurat peran ayah. Indonesia fatherless. Ada yang bilang Indonesia nomor sekian fatherless di dunia, subhanallah. Terkait berita ini memang simpang siur. Apakah benar atau tidak? Bahkan ada banyak juga orang yang marah. Enggak lah. Masa dibilang fatherless? Masa dibilang Indonesia itu 3 tertinggi fatherless? Ini penelitian dari siapa? Allahu'alam. Kita nggak penting. Mau berapa besar, ya, mau seberapa parahnya Indonesia terkait dengan fatherless, nggak usah sulit-sulit untuk membicarakan bagaimana keluarga orang. Mending kita bahas dulu keluarga kita masing-masing, teman-teman. Karena Indonesia yang buruk juga bermula dari rumah-rumah yang buruk, dari orang tua yang buruk, bahkan dari anak-anak yang juga bertumbuh dan berkembang dengan cara yang buruk. Maka kondisi ini, mari kita mulai dari rumah-rumah kita. Dari diri kita para ayah, dari diri kita para ibu, dan dari diri kita anak-anak yang juga saat ini mendengarkan. Baik, kita slide berikutnya. Seperti yang dibacakan oleh salah seorang ananda kita tadi, Masya Allah, At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, berarti kita setiap kita diwajibkan sebagai seorang beriman untuk dapat memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, atau kita sendiri nanti kemudian hari. Kita masuk ke slide berikutnya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 dinyatakan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali hanya 3. Pernah membaca ini, pernah mendengar ini, sering. Tapi perlu terus untuk diingatkan. Karena sifat manusia itu alfa. Lupa. Ya. Sering lupa.
yaitu sedekah jariah, ayah bunda. Ilmu yang bermanfaat dan anak-anak salih atau salihah yang mendoakan kedua orang tuanya. Alih-alih kita mendapatkan doa dari anak-anak kita, sumpah serampah sudah mulai merajalela di lingkungan mereka. Bahkan teori-teori psikologi yang saat ini bergaung di mana-mana, berhubung semisal seperti inner child, luka jiwa, luka batin, ini yang pada akhirnya saat ini terperangkap dalam pikiran anak-anak kita, bahwa mereka hidup dalam keluarga yang tidak baik-baik saja, mereka hidup dalam keluarga yang tidak sehat, mereka hidup dalam keluarga yang menjengkelkan dan sangat memuakkan, bahkan banyak dendam yang ada pada mereka. Memang anak-anak kita terjebak saat ini dengan kalimat-kalimat itu, dengan kata-kata itu. Tapi sesungguhnya banyak juga orang tua yang mungkin berperilaku yang tidak menyenangkan bagi anak-anaknya, mungkin saja karena memang ketidakpahaman ilmu atau fakir ilmu, atau yang kedua memang punya luka jiwa sebelumnya dalam pengasuhan sebelumnya bersama orang tuanya, Allahu a'lam. Maka anak-anak pun selayaknya juga memahamkan kepada benak mereka masing-masing bahwa tidak semua perlakuan orang tua itu akan selalu dikenang sebagai luka jiwa atau sebagai penyerta yang membuat mereka luka selamanya atau menyebut diri mereka sebagai korban pengasuhan selamanya. Sebaiknya ini kita sampaikan kepada benak kita masing-masing. Stop saja. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Duhai para ayah dan bunda, karena pada hari ini kita fokus dengan tema fatherless, hilangnya peran ayah sebagai qawwamah di dalam rumah, ya, maka izinkan saya membacakan sebuah surat untuk para ayah dimanapun ada berada. Khususnya buat kami para ayah juga. Ya. Karena sampai di hari Ahad ini pun saya masih bekerja. Ya, yang harusnya waktu bersama anak-anak, yang harusnya waktu di mana mereka bisa bertegur sapa, waktu mereka bisa kita dengarkan ya, curhatan mereka, cerita mereka, dan qadarullahumma syafa'ala, Allah tempatkan saya di depan para ayah dan bunda saat ini, bukan di depan mereka. Ya, semoga Allah berkahi ya, dan ridhoi kegiatan kita pada hari ini. Surat untuk ayah. Ayah, pulanglah. Aku tahu ayah sangat sayang kepadaku. Walaupun ayah jarang membisikkannya di telingaku. Pagi hingga sore hari ayah berada di luar sana. Senyuman yang ayah tampakkan ke mereka sangat indah. Aku cemburu. Ya, sebenarnya aku juga ingin menikmati senyummu itu. Tapi aku malu menyampaikannya karena kita tak terbiasa bercerita dan menebak rasa. Ayah, aku rindu pelukanmu. Aku lapar kasih sayangmu. Aku rindu bermain denganmu seperti dahulu. Aku berlari dan engkau tangkap kembali. Banyak yang ingin kuceritakan kepadamu sebenarnya, ayah. Tapi aku tak tahu bagaimana cara membuatmu mau duduk bersamaku. Ayah, jika sempat, pulanglah. Banyak anak-anak kita yang mungkin tak pandai berlisan kepada orang tuanya untuk menyampaikan kerinduan pada ayahnya. Ya, rindu, pengen ngobrol. Ya, rindu, pengen lari-larian lagi kayak dulu. Ya, pengen banget digendong. Ya, pengen banyak banget digelitik-gelitik lagi tuh. Ya, pengen banget kita ngobrol tatap muka berdua, kita makan berdua, kita minum berdua. Tapi banyak anak yang gak mampu membicarakan hal ini pada ayahnya. Kenapa? Karena para ayah banyak yang sebenarnya juga terlupa untuk membiasakan ini pada anak-anak. Sehingga anak-anak pun merasa juga janggal untuk mengabarkan kerinduannya pada ayahnya. Atau bahkan sebaliknya banyak juga para ayah yang memang menyengaja untuk tidak dekat dengan para anak-anaknya. Karena ia mengira dekat dengan anak-anak itu menghilangkan kepemimpinannya. Pada akhirnya nanti anak-anak merasa menyamaratakan peran ayah dengan ibunya. Menyamaratakan peran ayah dengan orang-orang lainnya. Subhanallah. Atau bahkan ada anak-anak kita yang memang sulit untuk berlisan pada ayahnya
menyampaikan kerinduan kepada ayahnya, dan juga sekalipun tak mampu bertulisan kepada ayahnya, membuat surat, sebuah surat kepada ayahnya, maka dua hal telah hilang kesempatannya. Maka di antara anak-anak kita semacam ini, mungkin menunjukkan kerinduan kepada ayahnya, mungkin tidak dengan lisannya, mungkin tidak dengan tulisannya, tapi mungkin dengan perilakunya. Banyak anak-anak yang mencari-cari muka ayahnya, yang mungkin berperilaku membuat ayahnya menjadi sedikit geram, supaya ayahnya melihat pada mereka. Atau bahkan ada anak-anak yang memang menyengaja untuk berperilaku yang sangat menjengkelkan, sehingga pandangan ayah terus tertuju padanya. Maka ayah dan bunda, tak semua anak mampu untuk menyuarakan isi pikiran, isi hati mereka dengan lisan dan tulisan. Bahkan dengan perilaku pun akan mereka lakukan demi mendapatkan pandangan dari ayahnya, demi mendapatkan pendengaran dari ayahnya. Ayah dan bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita masuk ke slide berikutnya. Ayah dan bunda, kita fokus untuk para ayah sementara waktu. Ya, bukankah masa kecil anak-anak itu tidak lama? Tidakkah dulu ayah berkeinginan sekali memiliki seorang anak? Dan ternyata alhamdulillah Allah hadirkan anak-anak itu dalam kandungan, dalam rahim ibunya. Dia terus bertumbuh. Dia terus bertumbuh. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, hingga sembilan bulan. Ada sebuah kalimat-kalimat baik yang mungkin juga sudah ayah sampaikan dan bisikkan ke rahim ibu. Dalam perut ibu, ke perut ibu. Nah, jadi anak soleh, jadi anak soleha, ayah rindu. Nah, nanti kita bermain bersama, nah, Masya Allah. Ada salawat yang kita sampaikan, ada bacaan-bacaan Al-Quran yang kita sampaikan, ada bisikan-bisikan nasihat yang kita sampaikan. Mungkin banyak ayah-ayah yang sudah melakukan hal itu. Tapi sayang seribu kali sayang, ketika anak telah brojol, anak telah lahir, ternyata ayah tidak lagi menempatkan fungsinya di depan anak-anaknya. Minimal sederhana, teman-teman. Ketika anak-anak lahir, lahir dari rahim ibunya, diambil oleh bidan atau dokter, dokter anak ya, atau dokter objin, terus tiba-tiba anak ini digendong dan diserahkan kepada ayahnya. Ayah, alhamdulillah anak ayah sudah lahir, silahkan ayah gendong. Duhai para ayah yang tak pernah menginginkan dirinya sebagai seorang ayah yang seutuhnya, apa kira-kira jawaban para ayah? Maaf bu, saya belum terbiasa menggendong, maaf, maaf. Lihat, hak anak diutama, di pertemuan pertama sudah hilang. Belum lagi misalnya ketika seorang ayah yang mungkin disunahkan untuk membacakan hal-hal baik ya setelah anak itu lahir. Ada beberapa pandangan ulama terkait hal ini, tapi ada juga yang mengatakan disunahkan untuk mengazankan dan menyetomahkan gitu ya. Ada juga yang mengatakan tidak disunahkan dan sebagainya, Allahu a'lam masalah itu. Terkait dengan kebaikan-kebaikannya, maka banyak pula ayah-ayah yang tidak melakukan hal-hal kebaikan kepada anak-anaknya di awal waktu. Maka duhai para ayah, di awal saja Anda sudah memunculkan sebuah pandangan tentang hilangnya peran ayah kepada anak-anaknya. Dan berlanjut dalam pengasuhan, belum lagi dengan menggantikan popok, memandikannya, dan lain sebagainya. Entah kemana para ayah. Ya entah kemana para ayah. Duhai para ayah, bukankah masa kecil anak-anak itu tidak lama? Tiba-tiba anak sudah 5 tahun saja. Tiba-tiba anak sudah 10 tahun saja. Tiba-tiba anak sudah 15 tahun saja. Tiba-tiba anak sudah 20 tahun saja. Dan tiba-tiba di usia 20 tahun, 25 tahun, para ayah menelpon anak-anaknya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam ayah. Bisakah pulang akhir tahun ini? Semisal begitu. Afwan ayah. Maaf ayah. Tak ada waktu. Maka ayah akan datang sebuah waktu dan sebuah kesempatan. Ya. Anak-anak terus bertumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa, tetapi tidak mampu lagi untuk bersua secara fisik dengan Anda. Maka waktu-waktu yang singkat ini para ayah, tunaikan. Hanya saja banyak sekali orang tua yang terhutang, yang tidak mengizinkan dirinya untuk terus berkomunikasi bersama anak-anaknya. Pada akhirnya, di akhir-akhir waktu, kerinduan tinggal kerinduan. Tak mampu lagi bersua dengan anak-anaknya. Nah, bisa pulang afwan, ya tidak bisa, sibuk kuliah dan lain sebagainya. Apa you are? Kasihan sekali diri Anda sebagai ayah.
tak ada waktu lagi untuk bersama mereka. Belum lagi nanti ketika mereka sudah menikah, mereka akan sibuk dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka, dengan suami-suami mereka, dengan cucu-cucu Anda. Maka ayah-ayah, up who you are, kasihan sekali diri Anda. Diri Anda bukanlah seseorang yang dipertimbangkan. Diri Anda bukanlah seseorang yang diharapkan. Diri Anda adalah seseorang yang bukan lagi dielu-elukan. Karena mungkin saja sikap, sifat sebelumnya yang telah Anda tampilkan juga tidak terlalu membutuhkan mereka. Juga tidak terlalu melibatkan mereka dalam tumbuh dan kembang mereka. Baik ayah dan bunda, insyaAllah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke slide berikutnya. Hari ini, duhai ayah dan bunda, khusus untuk para ayah, ketika kita mengaku sebagai ayah yang baik, apakah sesuatu yang baik juga sudah benar-benar kita lakukan kepada anak-anak kita? Banyak banget kebaikan sebenarnya yang harusnya ditampilkan di depan anak-anak kita. Apakah hari ini kita telah mengusap kepala anak-anak kita? Ini paling sederhana ya, mengusap kepala mereka, memegang pundak mereka, menciumi kening mereka. Ada yang bocor nih suaranya. Memeluk mereka. Nah, kondisi-kondisi ini sepertinya bahkan tertinggal, bahkan tidak diupayakan, bahkan dianggap sesuatu yang tidak perlu. Padahal ayah dan bunda, khususnya para ayah, semakin besar anak-anak kita, semakin membutuhkan bersama Anda. Hanya saja, mereka punya egosentris. Anak-anak remaja itu cenderung tidak mau terlihat lekat dengan orang tuanya. Cenderung tidak mau terlihat lekat dengan orang tuanya di depan teman-temannya. Karena ada egosentris. Ada kondisi di mana malu, dibilang anak manja, dibilang anak mami, dan lain sebagainya. Lalu, orang tua pun terlena dengan sikap itu. Padahal sesungguhnya, anak-anak remaja, sampai kapanpun anak-anak ini bertumbuh dan berkembang, mereka masih butuh untuk berdiskusi dengan Anda. Masih butuh dielus kepala mereka. Ya mungkin saja bukan di dekat teman-teman mereka. Apakah kita juga telah mengecup kening mereka, memeluk dan menggendong anak-anak kita yang membutuhkan kehangatan ayahnya? Ya. Karena sebenarnya terkait dengan gendong-menggendong, sesungguhnya ayah diberikan kekuatan yang lebih besar daripada ibunda. Ya. Maka sebenarnya menggendong itu harus lebih banyak dengan para ayahnya. Ayah sebagai kawam, ayah sebagai pemimpin, ayah sebagai seseorang yang melindungi, ayah sebagai seorang yang kuat. Maka ayah-ayahlah yang seharusnya lebih banyak terlibat dalam pengasuhan, dalam menggendong, dalam bermain bersama anak. Karena waktu ayah, tenaga ayah rasanya akan lebih banyak berkali-kali lipat lebih kuat daripada para ibu. Ini luar biasanya para ayah dihadirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kuat. Hanya saja kekuatan dirinya bukan untuk anak-anaknya. Tapi mungkin untuk sekadar mendengarkan cerita dengan teman-temannya di sebuah kafe, di sebuah rumah makan, restoran, maka pendengarannya dikhususkan hanya untuk itu saja. Sedangkan untuk mendengarkan curhatan anak-anaknya, mendengarkan keluh kesah anak-anaknya, atau bahkan sekadar menebak perasaan anak-anaknya, orang tua cenderung lemah. Sudahkah Anda mendebak bagaimana perasaannya akhir-akhir ini? Apakah ia benar-benar menyukai Anda atau apakah mereka hanya takut kepada Anda? Kawam, kondisi di mana seorang ayah menjadi pemimpin bukanlah seseorang yang diharapkan menjadi seseorang yang ditakuti para ayah. Cukup disegani dan cukup dihormati, tetapi bukan untuk ditakuti. Karena ketika ditakuti, maka para ayah ketika tidak ada di dekat anak-anaknya, maka anak-anak pun merasa juga tidak peduli karena sudah tidak ada ayah lagi. Tetapi ketika pun ayah tidak ada, ketika dia menghormati ayahnya, dia menyanjung ayahnya, ya, dia sangat lekat dengan ayahnya, maka tak ada pun ayah di lingkungan itu. Ketika dia melakukan sebuah maksiat, dia selalu mengingat bahwa ada pesan dari para ayahnya. Karena dia tidak takut. Yang ada itu hanya penghormatan kepada ayah. Bukan ketakutan kepada ayah. Namun sekarang, saat ini teman-teman, ayah dan bunda, banyak para ayah-ayah yang menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi para ayah, bagi pada anak-anak. Padahal ayah itu kan seperti superhero, ya. Superman, ya, gitu ya. Sebagai seseorang yang hero, ya. Yang akan membantu, menolong, nyaman, tenang, aman bersama seseorang ayah.
Hanya saja memang figur ayah saat ini hanya sekedar menakutkan bagi anak-anaknya. Yuk, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ayah, boro-boro anak merasa memiliki kowama atau pemimpin yang baik untuk mereka. Beberapa kesalahan para ayah saja terhadap mereka masih saja menjadi lingkungan bagi kita di rumah-rumah kita. Di rumah-rumah mereka, untuk mereka. Di antaranya ya, Allahu a'lam. Apakah ini betul-betul terjadi di lingkungan kita? Tapi kebanyakannya sudah terjadi. Silakan Ayah Aksos, kira-kira mana yang belum pernah terjadi di rumah-rumah kita? Di antaranya nih ya, ada penyiksaan fisik atau physical abuse. Masih banyak ayah-ayah yang terus menyuarakan, kalau nggak dipukul, kalau nggak dijewer, kalau nggak dilecut, nggak paham-paham tuh anak. Gitu ya. Masih banyak dengan alih-alihnya begitu. Ya. Masih banyak dengan mindset bahwa anak itu harus dipukul. Anak itu harus dijewer, kalau enggak ngerti-ngerti. Padahal ketika anak udah dijewer pun, ketika anak udah dipukul pun juga enggak ngerti-ngerti. Sama aja sebenarnya. Ya. Yang kedua, pengabaian. Yang ketiga, penyiksaan emosi. Berapa banyak ayah-ayah yang terlalu menyudutkan kemampuan anak-anaknya. Contoh sederhana, ketika anak-anak lagi belajar matematika, 2 tambah 2 misalnya. Itu kan harusnya anak-anak sudah bisa ya kelas 1, kelas 2. Yo, hafil. Berapa nih 2 tambah 2? Terus anak-anak bilang 3 ya. Itu aja kamu nggak bisa. 2 tambah 2 itu 4. Bodoh banget sih. Allah dan lain sebagainya. Subhanallah. Banyak orang tua yang sangat mudah untuk menyiksa emosi anak-anaknya. Belum lagi dengan kemampuan-kemampuan anak yang mungkin terbatas. Misalnya. Kita mungkin tidak menyadari bahwa anak laki-laki itu memang cenderung tidak mampu untuk berbagi pendengaran, berbagi penglihatan, cenderung begitu. Contoh sederhana, seorang anak sedang mengerjakan permainannya, ya mungkin merakit dan lain sebagainya, dirakit oleh anak laki-laki itu, tiba-tiba ayahnya muncul, ya. Fulan, tolong ambilkan ayah minum segelas, gitu ya, ya, gitu ya. Terus tiba-tiba diulang yang kedua, Fulan, ayah sudah bilang tolong ambilkan minum, iya sebentar, nah. Lihat nih bagaimana anak-anak itu tidak multitasking, ya, tidak sesuatu yang mudah bagi mereka untuk memahami semua informasi yang dapat di pendengarannya. Maka subhanallah, para ayah dan bunda, tiba-tiba ayah memberikan sebuah labeling yang sangat luar biasa menyakitkan mungkin bagi anak. Dasar anak durhaka. Ayah cuma minta minum tapi ayah nggak diambilkan minum. Dasar durhaka. Sama kayak ibumu dan lain sebagainya. Di macam-macam, ya. Pernyataan-pernyataan yang menyakitkan itu muncul. Subhanallah. Nah, kondisi-kondisi semacam ini adalah bagian dari penyiksaan emosi atau emotional abuse. Kita nggak menyadari, kita nggak paham bagaimana tumbuh kembang mereka. Kita nggak paham lagi apa mereka. Atau mungkin kita terlalu manja juga mungkin sebagai orang tua. Padahal kita punya kaki dan punya tangan. Kenapa harus selalu melibatkan anak dalam mengambil sesuatu? Nggak selalu, teman-teman, ayah dan bunda. Kebanyakan, kita itu terlalu manja sebagai orang tua. Kita terlalu memberdayakan anak-anak kita. Padahal mereka juga punya kesibukan mereka masing-masing. Contoh sederhana. Walaupun sebenarnya tempat itu dekat dengan anak-anak kita, tapi kita sebenarnya juga mampu untuk mengambil itu. Hanya saja kaum rebahan juga ada pada orang tua ini. Orang tua yang tidak mau menjadikan contoh kepada anak-anaknya sebagai role model. Nah, lihat cara ibu memasak. Nah, lihat cara ayah mengambil minum ini. Cukup lihat. Nggak selalu dengan, hey, tolong ambilkan. Kamu nggak dengar ini ayah lagi kerja, tolong ambilkan, dan lain sebagainya. Terus anak-anak dalam mindset-nya, hey, ayah, aku juga lagi kerja. Cuman anak-anak tak mampu untuk menyampaikannya. Apa yang terjadi dari perilaku anak-anak? Anak-anak berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang tuanya. Bentak-bentak, cish, dan lain sebagainya. Karena anak-anak tak mampu menyuarakan pendapatnya, perasaannya, dan pikirannya. Maka sih yang menjadi sumber utama anak-anak marah juga orang tuanya ternyata. Orang tua yang terlalu manja, orang tua yang serba harus dilayani, dan sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan kita orang tua NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang tua selalu benar, anak selalu salah. Subhanallah. Selanjutnya, ayah dan bunda, belum lagi dengan penolakan. Ya. Belum lagi dengan orang tua yang bersikap acuh. Contoh sederhana seorang fulan menggambar sesuatu yang sangat baik. Bagi mereka sangat baik, sangat bagus. Masya Allah, dia berlari mengejar para ayah. Ayah, lihat ayah. Ini gambarnya bagus sekali ya, Masya Allah.
bagus ya gitu. Oh hilang, kok enggak? Gitu ya. Terus tiba-tiba karena ayahnya mungkin sibuk dengan Zoom, ya, sibuk dengan gadget, sibuk dengan televisi dan lain sebagainya, sibuk dengan kerjaannya, terus tiba-tiba oh ya, 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 ya nanti, ya, ya. Lihat, anak-anak paham bahwa mereka harus menanti, mereka harus menunggu, tetapi ada sebuah role model yang mereka lihat dari kita. Kita sebagai role model, sebagai contoh bagaimana kita meminta mereka untuk menunggu, ya, gitu ya. Bagaimana kita meminta mereka untuk bersabar sejenak. Lucunya banyak orang tua yang bilang bisa sabar nggak sih? Gitu. Kira-kira yang kelirunya apa ayah bunda? Ya, nggak ya? Eh, kamu bisa sabar nggak? Kata ayah. Ternyata ayah nggak menunjukkan cara bersabar yang tepat. Benar nggak? Ini kan situasi yang paling sering terjadi para ayah. Kamu tuh bisa sabar nggak sih? Ayah tuh udah capek begini, sabar, sabar. Loh, ayah nggak sabar ngomongnya. Jadi memang untuk membuat anak-anak belajar dari para ayah itu sangat gampang. Ini dari perilaku ayahnya sendiri. Dari perlakuan ayahnya sendiri. Gitu. Masya Allah. Terus selanjutnya para dan bunda. Jadi ketika tadi anak menunjukkan sebuah gambar pada ayahnya, terus tiba-tiba orang tuanya melihat gambar itu dan wah, biasa aja. Masih banyak loh para ayah yang mungkin tidak mengapresiasi apa yang sudah dibikin oleh anak-anaknya. Padahal itu bagi mereka sesuatu yang sangat sulit untuk digambarkan bagi mereka. Ya, sesuatu yang sangat wow bagi mereka dan perlu mendapatkan apresiasi dari orang tuanya, dari ayahnya, dan sebagainya. Tapi hati-hati juga para bunda, para ayah, ayah khususnya. Jangan sampai nanti ya, ketika anak, karena kita ingin mengapresiasi anak, tapi ternyata kita berlebihan ya. Contoh sederhana. Oh, Masya Allah, gambarmu bagus sekali. Luar biasa. Allahu Akbar. Keren banget. Hal-hal semacam ini juga hati-hati ya. Ya. Karena juga bisa melibatkan kondisi anak-anak secara psikologis yang tidak matang. Pada akhirnya dia selalu ingin dipuji, ya. Nggak siap untuk dikritisi, dan lain sebagainya. Maka banyak anak-anak di generasi Z saat ini, ketika dikritik oleh teman-temannya, down. Ya. Terus dia bilang, I mental illness. Saya sedang punya gangguan mental, saya punya gangguan jiwa, saya punya inner child. Ini lagi digoreng nih, masa inner child ini di mana-mana nih, yang membingungkan teori-teori semacam ini. Kita harus hati-hati teman-teman. Ya. Nggak sesulit itu, gitu ya. Nggak sesulit itu hidup itu, teman-teman. Terus juga, oh ini saya punya luka jiwa, luka batin gara-gara orang tua saya dan lain sebagainya. Kenapa anak-anak saat ini terlalu dimanja? Terlalu dipuji yang berlebihan. Juga hati-hati, teman-teman. Ya. Jadi contoh sederhana ketika ada sebuah gambar yang anak-anak perlihatkan kepada kita, tetap apresiasi, tapi nggak usah berlebihan. Sewajarnya lah. Begitu ya. Oh, Masya Allah, ini gambar kucing, tapi kok kayak cacing, man? Boleh mengkritisi sesuatu yang benar apa adanya, tapi dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Begitu ya. Terus selanjutnya, ayah dan bunda, belum lagi dengan meneror anak. Teror ini terkadang muncul dari dinamika. Ya. Teror ini kadang muncul dari pilihan kata-kata. Teror ini kadang muncul dari irama bicara ya, atau dinamika bicara. Contoh sederhana. Kalau kamu nggak sholat zuhur subuh ini atau kamu telat bangun subuh ini, awas. Awas kamu. Kamu nggak dapat uang jajan. Lihat. Ya. Ada sesuatu yang sebenarnya baik tujuan dari orang tuanya. Mengajarkan anak-anak untuk bisa sholat tepat waktu di subuh hari, tapi ternyata ada pengancaman di sana. Yang kita lakukan adalah reward and punishment, itu hal lebih positif. Contoh sederhana, nak, sholat subuh besok lebih cepat bangunnya. Ya, insya Allah, Allah makin sayang sama kita. Itu di antara hal. Ini kan berbeda sekali. Kondisi di mana anak-anak harus bangun cepat dengan diteriakin, sama anak-anak diberikan sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu bisa bangun lebih cepat besok, Masya Allah kamu dapat pahala yang luar biasa. Dan siap-siap ya, nanti kalau ada poin-poin yang sudah banyak, Insya Allah ayah-ayah akan kasih satu reward untuk kamu, Masya Allah. Apalagi dari Allah, nah, itu di antara hal. Di antara hal yang bisa kita upayakan. Atau punishment boleh nggak? Berkali-kali, nggak juga sosok. Nah, maaf ya, nak. Karena sesuai dengan perintah Allah, kamu sudah berusia 10 tahun, maaf, nak.
ayah harus pukul kakimu. Lihat, apakah ini ancaman? Tidak. Ya, sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika anak sudah 10 tahun, boleh enggak dipukul kakinya? Boleh. Dengan syarat tidak dengan ancaman. Awas ya, kalau kamu enggak sopan, ayah pukul. Nih, ya, enggak begitu. Ini kondisi yang sangat menakutkan bagi anak, dan pada akhirnya anak-anak juga ini sesuatu yang enggak nyaman bagi saya. Sholat selalu dipaksa dan lain sebagainya. Maka tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Terus selanjutnya para ayah. Mengasingkan anak. Ini juga kondisi yang sudah enggak benar lagi. Kalau dulu masih ada nih di, mungkin kalau ada teman-teman yang seusia, dulu waktu kita kecil-kecil, itu ada sebuah tayangan di televisi, Neni 911 kalau enggak salah ya. Dulu kita waktu kecil-kecil itu dan Neni 911, itu anak-anak dihukum dengan satu tempat yang enggak boleh mereka pergi dari lingkaran itu. Ini sesuatu yang udah enggak benar lagi. Ya. Atau juga mungkin mengasingkan anak dengan, ini teman-teman hati-hati, ya, mengasingkan anak dengan memerintahkan sesuatu untuk dihafalnya. Apalagi menghafal Al-Quran. Hati-hati teman-teman. Ketika kita melibatkan hukuman dengan Al-Quran, ini membuat mereka menjadi semakin jauh dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah, ini kadang masih sering ya, anak-anak yang telat, anak-anak yang nggak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya, disuruh menghafal sebuah surat dan sebagainya. Berarti Al-Quran dijadikan sebagai punishment, sebagai hukuman. Ya. Jadi ini hati-hati para edan muda. Ya. Jangan pernah jadikan Al-Quran atau menghafal hadis dan menghafal apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah, sebaiknya tidak dijadikan sebagai punishment atau hukuman. Ya. Terus selanjutnya, di sini juga ada memberikan pengaruh buruk pada anak. Oh ya, tadi ada belum selesai sedikit ya. Mengasingkan anak. Anak dimasukkan ke WC, anak dimasukkan ke dalam kamar mandi, anak dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dan sebagainya, agar mereka berubah. Ini sesuatu yang tidak benar lagi ya. Ini dalam undang-undang apa, anak juga sudah pernah diatur ya, bahwa anak punya hak untuk apa namanya, tidak dihukum seperti itu gitu ya. Terus juga memberikan pengaruh buruk pada anak. Oh, ini banyak banget. Kayak tadi tuh ayah bilang, jangan marah-marah, sabar. Loh, ya sabar nggak gitu ya. Ayah ketika ngingetin sabar nggak gitu di antaranya. Atau bahkan ketika misalnya ayah lagi ngerokok, maafkan ya kalau ada yang tersinggung ya. Nah, ayah nggak pengen ya, kalau kamu mau rokok tuh nggak baik ya. Jangan contoh ayah lah, gimana nggak contoh ayah. Ayah lagi ngomong sama anak-anak juga lagi ngerokok. So, sesederhana dan sesimpel itu loh, bikin anak-anak mencontoh ayahnya. Gitu. Gitu ya. Terus selanjutnya, belum lagi dengan eksploitasi. Eksploitasi adalah di mana seseorang anak itu dijadikan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya. Termasuk juga kebutuhan orang tua untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Di antaranya anak-anak diposting di media sosial agar banyak mendapatkan like, dan agar banyak mendapatkan pengakuan yang luar biasa. Oh, anaknya hebat banget dan sebagainya. Hati-hati, berdoai para edan muda. Ternyata kebanyakan dari kita itu ngeposting anak-anak kita bukan karena anak kita hebat, tapi karena kita sebagai orang tua ingin dipuji. Ayo loh, hati-hati. Ini eksploitir, teman-teman. Afwan, Ustaz Nurul Ikhwan, ada yang ngetok-ngetok pintu. Sebentar, Ustaz. Afwan. Ya, silakan. Baik, kita tunggu ya, Ayah Bunda. Ana berhalusinasi sebenarnya. Sepertinya ada yang ngetuk pintu, tapi alhamdulillah tidak ada. Oke, baik. Termasuk juga para orang tua, jazakallah khair, Ustaz Nurikwan sudah ini ya. Para ayah dan bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Belum lagi dengan eksploitasi seorang orang tua yang cenderung ngeposting foto anak-anaknya ya hanya untuk sesuatu yang memang agar mereka dipuji oleh orang banyak, agar mereka mendapatkan like yang banyak, agar mereka mendapatkan penghargaan dari orang banyak bahwa dia seseorang yang hebat. Ini kita perlu hati-hati ya. Kita perlu hati-hati, atau bahkan juga yang kita khawatirkan itu dengan ada eksploitasi semacam ini, dengan anak-anak dijadikan sebagai bahan tontonan dan lain sebagainya. Saya punya case. Teman-teman hati-hati, saya punya case. Case ini tahun lalu ya, tahun 2022 lah, berarti udah tahun yang lalu ya, 2022. Seorang kakek
dibawa oleh seorang anaknya. Jadi kakek ini adalah pensiunan guru. Usia sudah 70-an, sudah pensiunan waktu itu ya. Sekarang nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Semoga Allah hidupkan terus ya. Akhirnya Allah berikan izin beliau untuk selalu bertobat kepada Allah. Begitu ya. Di antaranya adalah usia 70 tahun kedapatan melakukan, mohon maaf teman-temannya kalau kata-kata kurang tepat, melakukan masturbate atau onani di depan laptop dan PC-nya sendiri dengan menikmati foto-foto anak-anak kita yang ada di media sosial. Dia caplok, terus dia masukin ke foldernya dan dijadikan sebagai bahan untuk imajinasi seksual, pemuasan seksual. Jadi ini hati-hati teman-teman, bahwa pelecehan seksual itu saat ini bukan hanya sekedar sentuh-menyentuh, bukan hanya sekedar touching, tetapi juga kondisi di mana foto anak kita dijadikan sebagai pemuasan seksual bagi orang-orang dewasa lainnya. Sebuah penyakit, ya, sebuah penyakit saat ini memang lagi marak penyakit-penyakit yang rasanya nggak akan mungkin terjadi, tapi saat ini terjadi. Ya. Jadi ini hati-hati para ayah dan bunda untuk mengeksploitir anak-anak. Ini benar ya dengan pintu. Ah, masya Allah. Ya, ini karena dapat ini nih saat nol ikhlas dari putri ini Kadarla tadi dia bikin puding, masya Allah. Masya Allah. Lanjut lagi. Kita masuk ke yang ke-10. Ini juga masya Allah lagi banyak-banyak banget ini case-nya ya. Bahkan ada yang lebih parah. Seorang ayah melecehkan anaknya sendiri, ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, abang, dan sebagainya. Sexual abuse. Perilaku-perilaku seksual menyimpang yang pada akhirnya menjadikan anak-anak kita menjadi sasaran empuk sexuality. Gitu ya. Ini hati-hati sekali, hati-hati sekali. Para ayah-ayah durhaka. Jadi nggak hanya anak-anak durhaka, tapi juga ayah-ayah juga ada durhaka. Yuk kita next lagi. Baik, para ayah dan bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sudah saatnya ayah tersinggung. Kenapa ayah harus tersinggung? Karena kalau ayah tidak tersinggung, ayah selalu tidur-tiduran aja. Gitu ya. Ayah selalu sibuk dengan urusannya sendiri saja. Apa yang ayah harapkan sebenarnya dari anak ayah? Menjadi seperti apa yang ayah inginkan anak-anak ayah ini? Bukankah mimpi mereka juga berhak untuk berkembang? Bukankah mimpi mereka juga berhak untuk dipertaruhkan? Siapa yang harusnya mengasuh anak-anak kita sejujurnya? Apakah ayah atau ibunya? Nih, pertanyaan nih. Boleh para ayah dan bunda mungkin menuliskan di kolom chat kira-kira, siapa yang harusnya mengasuh anak-anak kita? Ayahnya atau ibunya? Silakan. Di ruang chat boleh ditulis. Siapa nih yang idealnya nih? Harus mengasuh di rumah-rumah kita, ayahnya atau ibunya? Tafadhol. Silakan dituliskan di ruang chat. Ayo silakan, ayah bunda, ini diberi kesempatan loh. Ada yang bilang ayahnya, ada ayah ibunya, ada di rumah, di rumah, di rumah. Di rumah, di rumah, di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Iya. Pertanyaan saya memang menjebak, di rumah, di rumah. Tapi di rumahnya harus ayah dan ibunya, dua-duanya. Karena kan nggak selamanya ayah di luar. Nggak selamanya ayah nggak pulang. Ayah juga pulang. Nah, ketika ayah pulang, ayah juga punya kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya. Jadi bukan sebuah alasan lagi. Saya udah kerja, kontang banting, kepala di bawah, kaki di atas, capek. Dari pagi sampai sore saya kerja, tolonglah. Masalah pengasuhan anak, menggendong anak di rumah, itu tugas kamu saja sebagai ibunya. Who you are? Kasihan sekali dari para ayah. Nggak punya kedekatan dong sama anak-anaknya. Nggak punya kelekatan dong sama anak-anaknya. Ya, kasihan sekali para ayah-ayah semacam ini. Yang jelas kalau anak-anak udah jelas kasihan, tapi ayah-ayah juga kasihan. Ada sebuah stigma dalam benak anak-anaknya. Saya nggak punya ayah. Saya berayah tapi tak berayah. Saya punya ayah tapi tak punya ayah. Nanti kita bahas masalah ini juga. Siapa yang harusnya paling berperan dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita? Nah, ini pertanyaan siapa nih? Siapa yang harusnya paling berperan? Nah, ini kalau yang berperan siapa nih? Ayah atau ibu nih? Yang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita? Ibu? Siapa? Boleh? Siapa nih yang paling berperan? Ayah? Enggak, dua-duanya. Enggak ada pilihan dalam hal ini. Walaupun disuruh milih, kita tetap harus punya komitmen bahwa dua-duanya. Contoh sederhana. Anak perempuan saat ini sudah harus terampil. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu. Dua-duanya. Anak-anak perempuan pun juga sudah harus terampil untuk bisa memasang, misal nih,
memasang bolam yang mungkin putus. Ya. Oh, anak laki-laki juga sudah harus terampil bagaimana memasak nasi goreng untuk ayah dan ibunya. Anak-anak perempuan juga sudah harus bisa terampil untuk menggantikan keran yang lecet. Anak laki-laki pun juga sudah harus terampil menjahit beberapa bolongan di celananya. Dua-duanya wajib diajarkan. Dua peran ini wajib diajarkan. Jadi peran laki-lakinya diajarkan, peran jadi ada peran maskulinnya diajarkan, peran femininnya juga diajarkan oleh kedua orang tuanya. Maka siapa yang akan mengajarkan kalau bukan kedua orang tuanya? Gitu. Siapa yang akan mengajarkan? Maka kehadiran ayah bagi anak perempuannya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masculinity yang ada di rumah itu. Di antara hal. Sehingga anak-anak sekarang bertumbuh dan berkembang makin mandiri, makin sehat, ya, makin kuat. Ya, nggak apa-apa tuh dibantu sama suami terus-menerus. Ya walaupun sebenarnya kalau suami di rumah sih alhamdulillah bisa berdaya tuh. Tapi kalau suami nggak di rumah, nah nelfon siapa? Gimana? Mau menghadirkan laki-laki di luar? Kita istri sendiri di rumah, kan nggak mungkin. Gitu. Maka kecerdasan hal-hal semacam ini harus dilibatkan sejak kecil kepada anak-anak kita. Mereka harus bisa juga manjat, apa sih namanya? Saya lupa namanya. Manjat tangga kecil. Anak lupa namanya. Atau mereka juga harus bisa untuk sekedar menukar peran yang rusak. Atau anak laki-laki sekedar tahu apa perbedaan lengkoas, perbedaan kunyit, dan lain sebagainya. Harus tahu. Ya. Karena nggak selalu ibu bisa memasakkan sesuatu untuk anak-anaknya. Karena ketika ibu sakit, maka anak-anak laki-laki inilah yang akan membantu ibunya. Hadirkan peran ibu juga tentu pada anak-anak perempuan, anak-anak laki-lakinya. Jadi ini penting menghadirkan dua peran ini di rumah kita. Khususnya pada ayah-ayah. Ya, yang banyak menghadirkan kekuatan, ya, kemampuan, kemandirian, dan lain sebagainya dari peran-peran ayahnya selama ini. Berapa jam kebersamaan dengan anak-anak dan keluarga kita di rumah? Ya, berapa jam? Idealnya 24 jam. Tapi kan nggak mungkin 24 jam. Kita punya tugas masing-masing, kita punya kegiatan, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, ketika kuantitas tidak mungkin terpenuhi, maka penuhi kualitasnya. Kualitasnya apa? Yang bermutu. Waktu tak butuh panjang. Misalnya, ada orang tua ditanyakan, berapa jam ibu bersama anak-anak ibu? Oh, alhamdulillah, anak saya dengan saya 24 jam. Ayah, berapa jam waktu ayah bersama anak-anak di rumah? Alhamdulillah, waktu saya 24 jam bersama anak-anak, karena saya kerjanya online dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bermutu nggak waktu itu? Gitu ya. Yang 24 jam itu bermanfaat nggak bagi anak-anak kita? Ternyata banyak juga research mengatakan bahwa ibu-ibu dan ayah-ayah pekerja, ayah-ayah dan ibu-ibu yang tidak bekerja, ternyata juga banyak sekali memunculkan toxic parenting pada anak-anaknya. Kenapa? Nggak bermutu waktu mereka. Jadi waktu yang banyak itu tidak selalu baik. Gitu. Waktu yang banyak itu nggak selalu baik. Banyak ibu-ibu rumah tangga, tapi nggak ngapa-ngapain sama anak-anaknya. Yang ada cuma nanya ngomel, yang ada cuma marah-marah, membandingkan, dan lain sebagainya. Atau para ayah yang ada cuma memarahi, menyudutkan, memerintahkan, tapi lupa mendengarkan kabarnya, menebak perasaannya, menatap matanya, kualitas dipertanyakan. Maka nggak perlu 24 jam ayah dan bunda, khususnya para ayah. Para ayah banyak di luar. Ayah tidak usah merasa salah ketika ayah banyak di luar. Nggak perlu. Tapi ketika ayah pulang, maka hadirlah sepenuhnya untuk mereka. Pulanglah bukan hanya badan, tapi juga dengan jiwanya. Lanjut lagi. Next aja deh, kita biar cepat. Kenapa ayah tidak mau terlibat? Perannya yang lemahkah? Mari kita lihat. Alasan ayah yang nggak mau terlibat itu diantaranya adalah ayah atau suami itu dilayani, sedangkan istri dan anak-anak melayani. Ini adalah sebuah labeling dan stigma negatif. Ya. Bagaimana para ayah-ayah ya dihentikan geraknya untuk di rumah itu bisa melayani, gara-gara stigma di masyarakat itu adalah ayah-ayah itu dilayani, bukan melayani, gitu ya. Padahal kowam itu kondisi di mana seorang pemerintah itu sebagai pelayan. Kowam itu ya pelayan. Kita melayani. Bagaimana kita melayani istri kita, melayani anak-anak kita ketika kita di rumah. That's point. Para ayah, para ibu. Bukan hanya sekedar memerintahkan. Tolong ambil itu.
Tolong masakan itulah ayah. Merokok, duduk santai-santai di ruang TV, terus semuanya serba ada, kobokan sudah ada. Subhanallah. Hanya untuk mencuci piring saja habis makan, masih perlu ditumpuk di meja makan. Masih perlu ditumpuk di tempat pencucian piring kotor dan sebagainya. Duhai para ayah. Ini pun juga perlu ayah lakukan di rumah-rumah kita. Hanya untuk mencuci piring kotor habis makan saja, kenapa harus masih istri? Kenapa harus masih anak-anak kita? Kita yang juga harus mencontohkan kepada mereka bahwa ada kewajiban terkait dengan adab dan akhlak kita. Bekas kita cuci sendiri dong, gitu ya. Walaupun tidak terlarang juga kalau anak-anak yang mencucikan, tidak terlarang para ibu mencucikan. Tapi kan nggak ada salahnya para ayah juga menunjukkan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan di sana. Tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bagaimana membantu para istrinya di rumah-rumah mereka, ya. Dan sebagainya, ini hal-hal yang sangat penting sekali. Terus juga, tapi terkadang kita terganggu tuh dengan budaya. Karena kata-kata budaya, oh nggak enak lah, masa suamimu cuci piring di belakang, ya nggak baik, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dulu saya pernah bertentangan dengan mertua saya, terkait saya habis baru menikah dengan istri 10 tahun, berapa tahun yang lalu, ya, 12 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu itu. Menikah, waktu itu bersama istri. Terus habis makan, kami mencuci piring langsung ke belakang. Terus tiba-tiba, karena kita orang Sumatera Barat, ya, orang Pariaman, itu sangat sesuatu yang sangat nggak boleh tuh laki-laki tuh cuci piring ke belakang tuh nggak boleh angkat piring ke belakang habis makan tuh nggak boleh, itu adatnya begitu ya. Tapi ya ketika adat itu berseberangan dengan syariat, maka tinggalkan adat. Ketika sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, kenapa kita haramkan, kan gitu ya. Sesuatu yang baik kenapa ditinggalkan begitu. Maka kita bawa piring ke belakang, bahkan mertua perempuan bilang, eh jangan, nggak boleh itu pemali, nggak boleh dan sebagainya. Ya, sudahlah. Sehingga terbiasa dan anak-anak pun alhamdulillah sampai sekarang itu juga bisa cuci piring sendiri. Jadi nggak perlu kita terlalu eksklusif dalam hal ini, terkait cuci piring ini. Sederhananya begitu para ayah. Kecuali kalau ayah makan di restoran, di rumah makan Padang misalnya juga, ya ayah nggak perlu juga ke belakang cuci piring sendiri. Khususnya untuk Ustaz Nurul Ikhwan, jangan sampai cuci piring makan, cuci piring habis makan di ruang makan Padang gitu ya, nggak enak juga. Kalau lupa bawa uang sepertinya ya. Masya Allah. Terus selanjutnya, atau juga ayah-ayah punya alasan yang lain. Saya sudah lelah bekerja di luar, urusan anak di rumah tangga cukup menjadi urusan ibu saja, karena para ayah. Dulu waktu kecil, nah ini juga alasan para ayah, saya disuruh oleh ibu saya. Saya diasuh hanya oleh ibu saya. Ayah juga jarang terlibat. Nah, ini membuktikan bahwa dia sama seperti ayahnya pada akhirnya. Kan gitu ya. Sehingga nggak akan menjadi mata rantai yang terputus, terus mengalir, terus kebersambungan, nggak mau diputus. Lalu mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan membuat istri itu menjadi babu? Mau sampai kapan membuat anak-anak perempuan kita menjadi babu? Walaupun sebenarnya sangat boleh, itu kan sesuatu yang memang sangat luar biasa ya. Seorang istri ketika suami membawa piringnya ke belakang misalnya, terus istri bilang udah saya aja yang cuci, ya nggak apa-apa. Ini adab ya, bagaimana istri ingin membantu suaminya, ada pahala yang diharapkan di sana, masya Allah. Kalau sudah ada kerjasama seperti ini, masya Allah, luar biasa nih para ayah nih. Terus juga nih, saya tidak tahu caranya menggendong, kata para ayah, memandikan dan menggantikan popok bayi. Makanya para ayah, sebelum menikah belajarlah menjadi ayah. Menggendong, mencuci baju, memasak, mengganti popok, menggantikan macam-macam lah, memandikan anak. Maka ayah-ayah sudah terlanjur, ya, ya minimal menikah lagi mungkin nanti gitu ya. Semangat. Jangan. Dicanda ya. Ya kalau sudah ada yang tertinggal berarti kan dikuatkan dengan hal-hal yang selanjutnya. Ya bukan harus menikah lagi ya, enggak gitu ya. Tapi menguatkan peran-peran kita selanjutnya gitu ya. Terus juga ya minimal tambah anak lagi lah sehingga lebih sempurna gitu, lebih sempurna dari awal gitu ya. Ya masya Allah. Enggak lah, enggak gitu, canda. Terus tidak elok dipandang, ini juga kata-kata mereka nih, para suami ini. Enggak elok dipandang jika suami atau ayah itu ikut mengerjakan pekerjaan rumah, mengasuh anak. Apa kata orang? Saya malu. Gitu kan? Ya orang-orang Sumatera kan tegas mengatakan ini. Apa kata orang? Saya malu. Gitu kan? Nah, kondisi-kondisi ini juga paling pada akhirnya menghambat kebaikan-kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka budaya-budaya yang berseberangan dengan syariat, maka boleh meninggalkannya, gitu ya.
intinya tidak berseberangan dengan syariat, gitu ya. Dan selanjutnya juga terhambat oleh kebiasaan dan budaya. Yuk kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Masya Allah, pendengar kita saat ini ada 71, Masya Allah, ya, bertambah. Baik, ayah dan bunda. Be best friend, father for children. Kenapa ayah sangat penting menjalin kedekatan dengan anak-anaknya? Karena anak butuh rasa aman dari ayahnya. Dari ayahnya punya banyak rasa aman yang diperlihatkan, yang dicontohkan, butuh diperhatikan, butuh didengarkan, butuh ditebak, butuh diawasi. Karena hanya ayah yang sebagai sumber utama untuk mengawasi anak-anaknya. Oleh figur yang kuat dan tegap, dan itu adalah ayah-ayah mereka. Ya. Seorang ayah membangun kedekatan dan menjadi teman baik anak adalah gerbang pertama untuk membimbing mereka menghadapi tantangan dan meraih sebuah tujuan. Next lagi. Maka ada namanya attachment. Ya. Attachment ayah dan anak. What do you think attachment? Attachment itu adalah kelekatan para ayah. Ya. Bagaimana ayah itu sangat terasa lekat dengan anak-anak. Dan anak-anak pun merasa sangat lekat dengan para ayahnya. Maka disebut dengan attachment. Ya, kelekatan. Freedom of Love and Research Alliance mengatakan bahwa anak yang dekat dengan ayahnya akan merasa aman secara emosional. Ya, sehingga hal itulah yang menyebabkan anak lebih mudah fokus dalam belajar dan lebih baik dalam memecahkan masalahnya. Ini Masya Allah. Ya. Kedekatan ayah itu sangat penting dengan anak-anaknya. Lalu muncul, lalu bagaimana dulu para Rasulullah SAW mereka berperang, ya? Mereka meninggalkan anak dengan para istri saja dan sebagainya. Luar biasanya, istri tetap menghadirkan peran ayah di rumah-rumah mereka. Contoh, istri selalu menyampaikan kepada anak-anak laki-laki dan anak perempuan, ya nak, kamu punya ayah yang hebat. Ayah berjuang untuk agama kita dan sebagainya. Maka peran istri menguatkan peran ayah walaupun ayah tidak ada di rumah. Sayangnya akhir-akhir ini, ibu-ibu tak mau berperan untuk semacam itu. Yang ada adalah, bu, mana ayah itu? Ayah kamu benar-benar gak tanggung jawab dan sebagainya. Dijelek-jelekin itu para ayah. Ya jelas peran ayah semakin buruk. Gitu ya. Saya yakin para ibu ini mulai ngobrol-ngobrol halus-halus dengan para ayah di belakang. Tuh ya, dengerin tuh ya. Denger ya ya. Gitu ya. Atau para ayah mungkin yang selalu tersinggung karena selalu disudutkan oleh ibu di depan anak-anaknya. Nah, dengerin tuh ya. Maka jangan jelek-jelekin aku depan anak-anakku dan sebagainya. Tapi saya berharap kalau seandainya ayah dan bunda saat ini bisa hadir berdua kan lebih baik ya. Jadi kalau ada ayah-ayah yang mungkin tidak mau di depan Zoom nggak apa-apa, minimal ya di belakang bunda lah duduknya minimal gitu ya. Tapi kita berharap ayah-ayah hadir ya hari ini ya. Karena kita fokus untuk para ayah. Yuk kita next lagi. Peran ayah sebagai kawama atau pemimpin yang menyenangkan. Masya Allah. Pemimpin harus menyenangkan. Ya. Mau satu, mau dua, mau tiga, besok apa. Atas ralah ya, yang penting sekarang ikhtiar kita yang terbaik lah, gitu ya. Ikhtiar kita boleh milih. Kayak tadi saya bikin, tadi malam saya bikin kayak polling kecil-kecilan tuh di Instagram saya ya. Ada 1, 2, dan 3, mau pilih mana untuk presiden kita selanjutnya gitu ya. Sampai sekarang masih banyak satu sih, nggak tahu tuh. Nggak tahu nih ya, ke depannya gimana. Oke, para ayah dan bunda, insya Allah dirahmati oleh Allah. Buat siapapun nanti presiden kita, ini membuktikan bahwa siapa masyarakatnya, siapa kitanya, karena siapa kita akan menampilkan siapa pemimpin kita. Siapapun nanti pemimpin kita, maka itulah cerminan dari kita. Ya, itulah cerminan dari kita. Maka yuk berhati-hati. Tugas kita hanya ikhtiar dari sekarang. Ya. Terus selanjutnya, ayah dan bunda. Yang kedua, peran ayah sebagai kawamah ini ada minimal ada 4 ya, kalau tidak salah. Iya ada 4. Pertama ada player, ada teacher, ada protector dan ada partner. Di antara player. Player ini adalah bagaimana seorang ayah itu menjadi teman bermain yang nyaman bagi anak dan keluarganya. Oke, kita next dulu, para ayah dan bunda. Ya, menjadi teman yang bermain yang nyaman bagi anak dan keluarganya. Suami atau ayah menjadi teman bermain yang sangat menyenangkan. Ayah pulang sebagai orang yang ditunggu-tunggu oleh para anak dan istri-istrinya. Istrinya cuma satu ya. Oleh istrinya dan anak-anaknya, gitu ya. Seorang sosok yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, ditunggu-tunggu. Bahkan mereka tuh udah stay ketika dengar klakson motor, mobil dari orang tuanya, dari para ayahnya, ting-ting, semua pada lari, ya, ngambilin minum untuk para ayahnya, ya, berpacu-pacu, ini untuk ayahku, ini untuk suami bunda, ini untuk suami umi, ya, semuanya sampai, oh, Masya Allah, ini tugas para bunda ya.
tugas para bunda untuk ayo dong, untuk ngambil hati tuh para ayah, ajak tuh anak-anak kecil kita, anak-anak kita semua untuk berbaris ya, menyiapkan sesuatu yang sangat terbaik untuk ayahnya agar ayahnya juga nyaman ketika nyampe di rumah gitu ya. Persiapan ngambil minuman, ada yang teh, ada kopi, ada jus semangka, jus apalah, semua jus ya, semua dihadirkan untuk para ayah. Ayah mau minum yang mana nih, masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa ya, disambut dengan baik oleh anak-anaknya. Tapi ini juga bermula dari ayah-ayah yang nyaman bagi mereka gitu ya, ayah-ayah yang siap menjadi seseorang yang selalu menyejukkan pandangan ya, menyejukkan telinga untuk mendengarkan lisan-lisannya dan lain sebagainya, nasihat-nasihatnya ya, memposisikan diri sebagai figur yang memahami dunia anak, ikut terlibat dalam bermain bersama, bahkan sekedar bermain kuda-kudaan. Terkadang ada anak-anak kecil kita, anak-anak balita, dia menunggu kita di depan pintu, mungkin hanya sekedar, ya, jadi kuda dong. Nah, terus ayah merangkak tuh ke belakang, ke ruang tamu, atau ke ruang keluarga di belakang. Merangkak pelan-pelan jadi kuda, masya Allah. Ini sesuatu yang sangat nikmat para ayah. Dan waktu-waktu ini nggak akan lama. Ya, waktu-waktu bersama mereka sangat sebentar saja, maka tunaikan segera sebelum kita berhutang. Saat bermain bersama, ayah pun juga dapat berperan menjadi sosok yang dapat memahami kondisi anak-anak. Anak akan belajar kekuatan, ketangkasan, dan keberanian dari ayahnya. Yuk, kita masuk lagi yang kedua, teacher. Saya senang nih, para ayah sudah mulai memunculkan video-videonya. Makasih para ayah, ada ayah Kaila, ada ayah Rahmat Khan, masya Allah ya. Sebentar lagi juga banyak nih para ayah-ayah juga memunculkan foto-fotonya. Ayo para ayah, munculkan fotomu. Ya. Yang kedua, ya mati tuh. Tadi udah muncul. Oh, tutup lagi. Ya. Terus yang kedua, teacher. Ah, masya Allah. Ada ayah Diki juga, masya Allah, masya Allah. Lagi di jalan ya, ya. Via Manila ya, hati-hati ya, masya Allah. Ayah Muhammad Ihsan, masya Allah. Kita ukhuwah Islamiyahnya di sini nih, masya Allah ya. Semoga nanti kita ketemu lagi nih di kota-kotanya masing-masing ya, masya Allah ya. Oke, masya Allah. Baik. Jazakumullah khair. Yang kedua, teacher. Ayah sebagai guru. Ya, kaumnya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengasuh. Ya. Menjadi pusat informasi dan edukator yang tepat bagi anak dan keluarga. Ayah juga berperan sebagai pusat informasi dan edukasi bagi anak-anak dan keluarga. Ya. Sehingga kita sangat berharap anak-anak itu mencari ayahnya untuk bertanya. Bukan mencari Google. Ya, bukan mencari YouTube. Sayangnya para ayahnya yang selalu cepat-cepat untuk menyampaikan kepada anak-anak, ayah, apa sih artinya mimpi basah? Ayah, apa sih artinya madi, wani, dan madi, mani, dan wadi? Gitu ya. Cari YouTube, cari Google. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Banyak para ayah yang akhirnya menempatkan tempat bertanya yang paling tepat adalah bukan dirinya, tapi Google, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita tak punya ilmu dalam menjawabnya itu, tapi minimal minta anak-anak menunggu sejenak. Oke, Afif, tunggu sebentar. Ayah cari dulu jawabannya. Walaupun kita mencarinya juga di Google, gitu misalnya. Walaupun kita mencarinya juga di YouTube. It's okay. Tapi minimal anak tetap membutuhkan kita sebagai ayahnya. Tempat bertanya bagi mereka yang tepat. Atau bahkan, jika terkait dengan agama, syariat, dan lain sebagainya. Ayah, apa artinya A, B, C, dan D? Nggak paham ya? Kalau ayah tak paham, katakan tidak paham. Tapi ingat ayah, mari kita cari sama-sama. Kita tanya ke asatiz, ke ustaz, dan lain sebagainya. Jangan sok-sok tahu juga. Kalau nggak tahu, jangan bilang tahu. Nggak boleh dalam agama seperti itu. Gitu ya, Ustaz Nurul Ikhwan ya? Masya Allah. Terus selanjutnya lagi. Ayah idealnya menjadi sosok yang suka belajar dan suka mencari ilmu, sehingga anak-anak mendapatkan pengetahuan yang baik dan benar dari orang tua yang bertanggung jawab. Banyak orang tua yang tidak terbiasa menjadi penyampai yang baik bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak cenderung mencari informasi yang salah dari luar. Pada akhirnya anak-anak terjebak dengan informasi yang salah. Contoh sederhana, ayah, kenapa ya ya ada adik dalam perut bunda? La haula wala quwwata illa billah. Jawabnya gimana itu? Gitu kan? Kan nggak mungkin ayah ceritakan caranya begini, lah nggak mungkin ya, kan gitu ya. Makanya tugas ayah tetap harus menjawab. Jadi begini nak, adanya adik dalam perut bunda itu bukti dari kebesaran Allah nak. Ya, menikahnya seseorang laki-laki dengan perempuan ini sebuah kondisi di mana ayah sedang memberikan transfer ilmu terkait dengan ada berpasang-pasangan hidup itu, gitu ya. Nah,
Jadi laki-laki dengan perempuan untuk menikah, nanti Allah berikan amanah anak, mengandung anak, sebagainya. Cukup itu yang saya sampaikan. Dan ini harus dilakukan. Hanya sih banyak ayah-ayah menjawabnya, hei, nggak boleh nanya itu, berdosa. Jangan tanya-tanya itu. Sehingga anak-anak tidak punya akses lagi untuk bertanya kepada orang tuanya, karena ayahnya sendiri yang menutup tempat-tempat bertanya oleh anak-anaknya. Jadi banyak anak-anak nggak mau lagi bertanya sama orang tuanya, karena ayahnya langsung skakmat, nggak boleh lagi. Gitu ya, nggak boleh lagi untuk bertanya hal-hal itu. Baik, Masya Allah. Yang ketiga, protektor. Jadi ternyata, Masya Allah, ya, peran ayah sebagai kawamah itu juga sebagai protektor. Ya. Figur yang mampu menjadi pagar dan pembatas bagi anak dan keluarga atas situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Tugas para ayah, memastikan bahwa anak-anak yang bertumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik, ya, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas dunia ini, terhindar dari segala problematika dan konflik kehidupan. Di antaranya, ayah mampu menjadi alarm dan pengingat bagi anak dan keluarganya agar tetap berada di jalan yang lurus. Banyak ayah-ayah yang tidak terlibat, sehingga para ayah tidak pernah memberikan sebuah stimulasi kebaikan pada anak-anaknya. Tidak pernah menjadi pengingat, nak, tidak boleh ya, laki-laki dan perempuan bersentuhan, jangan. Misalnya begitu. Nah, ayah-ayah cenderung hilang dalam hal ini. Makanya anak-anak melakukan hal itu sesuatu yang biasa. Tidak sesuatu yang harus dihati-hatikan. Begitu. Atau ayah akan bertindak sebagai pembatas dengan menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku. Ya? Dan sudut pandang seorang ayah adalah Al-Quran dan Sunnah harusnya diutamakan. Ya? Ayah memastikan anak dan keluarga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejujurnya pada anak-anak itu, pada anak-anak remaja, khususnya 12 ke atas, itu paling capek dinasehati terus-menerus ya. Jadi tugas ayah dengan para anak remaja itu bukan nasihat lagi, tapi mendengarkan dulu. Nah, setelah mendengarkan, baru nanti memberikan reinforcement, memberikan penguatan. Oh, ternyata begitu ya, nak ya. Nah, tapi ada pandangan lain, saya. Pandangan lain dalam agama kita, A, B, C, dan D, dan sebagainya. Ini perlu kita upayakan, Masya Allah. Okay? Yang keempat, ini agak terburu-buru, khawatirnya nanti ada time's over nih. Yang keempat, partner. Ayah kaum sebagai partner. Menjadi support system yang dapat membantu ibu dalam mengurus anak-anak dan urusan-urusan yang ada di dalam rumah tangga. Ayah berperan sebagai figur yang ringan tangan dan cepat tanggap. Ayah perlu berdiskusi dengan ibu untuk menyatukan visi dan misi rumah tangga. Mau dibawa kemana keluarga ini? Ayah perlu mendiskusikan peran masing-masing bersama anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Ayah perlu bertanya kepada ibu terkait tugas-tugas yang perlu dibantu yang dilakukan bersama. Ayah harus melatih empatinya dalam memahami keadaan ibu dan anak-anak di rumah. Ayah harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi ibu dan anak-anaknya. Jadi paling susah ya, para ayah ya. Ya, ya memang sifat dasarnya ibu-ibu itu akan celoteh. Ya. Ibu-ibu itu akan ngomong apapun tentang hari-hariannya. Ya masih bersyukur masih ada istri-istri yang mau jujur hari ini ngapain aja. Ya, hari ini ada apa aja, hari ini ada pikiran apa saja. Banyak juga ibu-ibu atau istri-istri ini ya, yang udah nggak mau lagi cerita sama ayah. Karena merasa tertutup akses bertanya, tertutup akses curhat dengan para suaminya. Kenapa? Suaminya temperamen, cerita mulu, aku juga capek tau gitu misalnya. Dan kondisi-kondisi semacam ini ya, pada akhirnya membuat para istri nggak berani lagi untuk cerita sama suaminya. Akhirnya ya tertutup. Ya, ayah harus menjadi pendengar yang baik bagi ibu dan anak-anaknya. Ayah mendedikasikan waktu lebih banyak dalam mendidik keluarganya setelah mendidik dirinya sendiri. Ingat ayah, jangan juga terlalu sibuk mendidik anak dan istri, tapi juga kita perlu mendidik diri kita sendiri. Termasuk juga ikut-ikut kajian-kajian, termasuk juga kajian-kajian parenting yang juga sudah dibikin oleh Biro Counseling El Hayu gitu ya, Masya Allah ya. Jadi sesuatu yang perlu kita tunggu-tunggu nih dari El Hayu selanjutnya nih ya, para ayah. Terus juga selanjutnya, ayah bertugas sebagai pengganti di saat ibu tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya di rumah gitu ya. Ayah perlu menyadari bahwa kehadiran ayah
dalam pengasuhan akan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak, aware dengan kondisi itu, awareness, ya, menyadari sepenuhnya, dan ayah juga harus menyadari bahwa kehadiran ayah itu tidak sekedar badan, namun juga jiwa, dan ayah perlu tahu bahwa kehadiran ayah adalah penguat bagi fisik dan mental ibu. Ayah Kayla udah di ruangan, tadi masih di luar nih kayaknya. Masya Allah. Kita lanjut lagi, Masya Allah, para ayah dan bunda. Faktanya, para ayah dan bunda, tali kasih anak dengan ayahnya mulai lapuk, berjarak, dan merasa janggal. Hingga anak kehilangan arahnya, tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Termasuk dengan mimpi basah tadi misalnya, para ayah. Para ayah, jikapun anak-anak tak terbiasa untuk bercerita dengan ayah dari kecilnya, maka jangan salahkan ketika anak-anak di masa remajanya tak mampu menceritakan tentang mimpi basah pertamanya kepada para ayahnya. Padahal ini sangat penting, para ayah. Kenapa penting? Yuk, kita bahas. Di antara deteksi utama, deteksi pertama, deteksi dini, untuk melihat tumbuh kembang psikologi seseorang anak, apakah dia memiliki seksual yang baik atau abnormal seksual, ya, atau kondisi di mana dia memiliki disabilitas terkait dengan seksualnya dan lain sebagainya. Ya. Kondisi-kondisi semacam ini perlu dilihat dari mimpi basah pertamanya. Kalau seandainya para ayah tak terbiasa bertegur cerita dengan para anak-anak dari kecil, maka di usia remaja, bagaimana kita bisa bertanya kepada anak-anak kita, sudah mimpi basah apa belum? Laki-laki atau perempuan? Bagaimana ceritanya? Dan lain sebagainya. Karena ini penting, para ayah. Untuk mendeteksi pertama anak ini heteroseksual, homoseksual, dan lain sebagainya, dilihat dari mimpi basah pertamanya. Kalau mimpi basah pertama anak laki-laki kita dengan sesama laki-laki, maka perlulah kita curiga kemungkinan besar ada tumbuh dan kembang secara seksualitas gangguan-gangguan tertentu, ya, atau disabilitas seksualiti dan lain sebagainya, ya, atau bahkan kondisi di mana dia heteroseksual, ya. Tadi aku mimpi itu ada sama teman kelasnya, ngapain aja? Duduk ya. Duduk ngapain, nak? Ya duduk aja deket-deketan. Laki-laki perempuan-perempuan, ya. Nah, ini Masya Allah. Berarti kemungkinan besar, ya, secara seksual, dia bertumbuh heteroseksual. Ya. Walaupun nanti kita nggak tahu, di kemudian hari apakah ada problem selanjutnya, apakah ada reinforcing negatif dan sebagainya, ini perlu kita sadari. Ya, mungkin juga misalnya, dia pernah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari sama teman sama jenis dan sebagainya, ini bisa menguatkan beberapa perilaku selanjutnya. Jadi ini saya agak cepat-cepat menyampaikannya, khawatirnya karena materi cukup panjang. Ini Ustaz Nurul sudah mulai kode-kode. Lanjut lagi. Mohon maaf kalau agak sedikit terburu-buru teman-teman menyampaikannya, karena memang materi cukup panjang. Supaya nanti ada sesi untuk tanya-jawab insya Allah. Ayah adalah figur otoriter yang selalu benar dan anak selalu salah. Ini ya seperti yang saya katakan tadi ya, pada orang-orang NPD terjadi nih, pada ayah-ayah yang NPD terjadi nih, ya. Narcissistic personality disorder. Kondisi di mana para ayah itu merasa paling benar, harus dihargai, gak penting sama pendapat anak, pokoknya selalu ayah yang harus dibanggakan dan sebagainya, begitu ya. Maka figur-figur ini menggunakan tiga pasal. Pasal pertama, ayah selalu benar. Pasal kedua, anak selalu salah. Pasal ketiga, ketika anak benar, kembali lagi ke pasal satu, pokoknya ayah yang selalu benar. Gak peduli anaknya benar atau salah, yang penting ayahnya yang selalu benar, gitu ya. Nah, figur-figur otoriter semacam ini, pada akhirnya membuat anak-anak merasa semakin tidak nyaman bersama ayahnya, sehingga menjaga jarak dengan ayahnya. Yang ketiga, intensitas pertemuan tidak lagi berkualitas, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa yang dibutuhkan itu bukan seberapa banyak waktunya, tapi seberapa bermutunya waktu kita bersama mereka. Ngapain nih? Natap matanya, ya? Main kuda-kudaan, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, atau mungkin menebak perasaannya, oh, abah dilihat, pagi ini agak kurang nyaman ya, nak. Agak sedih nih kayaknya nih. Kayaknya perlu nih abah dengerin nih, ya. Mungkin hanya sekedar itu, para ayah. Tapi kebanyakan kita memulainya dengan sebuah nasihat. Pokoknya hari ini harus happy ya, nak. Jangan sampai begini, hati-hati begini, tatatatatatat. Lupa menebak perasaannya. Sehingga anak-anak yang remaja khususnya, apa sih ya?
gitu mulu. Ya aku ngerti, aku paham dengan itu. Ah, aku tuh udah paham, aku udah muak, capek dengerin nasihat itu mulu gitu. Dan sehingga para ayah mungkin kita bisa ganti dengan cara mendebak perasaannya. Mungkin dengan cara itu dulu. Atau mungkin curhat. Ayah pengen curhat nih, Nak. Ya, nanti ini bagian curhat ada bahasan di belakang. Ya. Terus juga selanjutnya, ayah mengontrak pengasuhan pada istrinya dan pada orang ketiga. Hingga cenderung tidak mau tahu, misalnya sekolah, tempat mengaji, pembantunya, ya, nenek, kakek, dan sebagainya. Jadi, ayah mengontrak pengasuhan hanya kepada ibunya. Atau mengontrak pengasuhan kepada pembantunya, guru-gurunya di sekolah. Atau mungkin juga para konselor di Biro Counseling LHU. Gitu ya. Ada tuh misalnya seorang orang tua ngebawa anaknya ke LHU, gitu ya, anak remaja. Bu, tolong ya bu, tolong dibantu anak saya, selamatkan anak saya. Lah, berarti kita mengontrak pengasuhan kepada LHU? Enggak bisa. LHU bukan tempat untuk bengkel manusia, enggak. Ya. LHU hanya sebagai layanan yang membantu bagaimana hubungan Anda dengan anak-anak semakin baik. Tapi segala sesuatu untuk perbaikan perilakunya ada di Anda sebagai orang tuanya. Gitu ya. Tuh kan benar 15 menit lagi. extend ya. Oh, Masya Allah, extend. Terus juga selanjutnya, Masya Allah. Terkait dengan mengontrak pengasuhan orang ketiga, banyak juga para ayah yang terlalu terburu-buru mencarikan sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Pokoknya saya pengen carikan sekolah yang terbaik bagi anak-anak saya. Udah, dari sekolah itu semuanya insya Allah baik dan lain sebagainya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Al-umum madrasah til-ula, ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya, di atas madrasah itu ada kepala sekolahnya. Adalah para ayahnya. Ayahnya penentunya, ayahnya kawamnya. Ayah yang akan menentukan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Berawal dari kesediaan ayah dalam mengasuh dan mengasah dan mengasihi anak-anaknya. Ya. Terus juga nggak menyalahkan ya pada akhirnya. Masih banyak tuh ayah-ayah yang terkait dengan misalnya anaknya masih 3 tahun, 4 tahun. Terlalu cepat masukin anak-anak ke SD, ke TK. Gitu. Padahal waktu-waktu bersama ayah harusnya sudah harusnya. Harus bersama ayah nih, harus lebih banyaknya. Contoh sederhana, anak masih 3 tahun. Buru-buru masuk PAUD. Ayo, alasan ayah apa? Biar dia bisa banyak hafal doa-doa harian deh minimal gitu. Loh, untuk menghafal ayat-ayat doa-doa harian itu cukup sama ayah aja di rumah udah. Gak usah sama guru-guru di sekolah. Karena belum waktunya juga, ya. Atau bahkan sederhana, masih banyak ayah-ayah yang melibatkan perannya sebagai ayah-ayah yang betul-betul terampil dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anaknya. Akhirnya, cepat-cepat menitipkan anak-anak kepada orang lain. Nah, sehingga peran ayah tergantikan oleh orang lain. Anak kita tengah dilanda bencana. Next. Ya. Oke. Anak kita tengah dilanda bencana. Kasus demi kasus bermunculan bak cendawan tumbuh para ayah. Anak-anak tengah dilanda bencana. Bencana moral, bencana adab, bencana akhlak, bencana etika. Mereka lepas tidak berarah. Kemana para ayahnya? Tiba-tiba ayah sangat reaktif menyampaikan. Anak saya begini gara-gara lingkungannya. Ayah-ayah lupa menyadari bahwa anak-anak keluar dengan lingkungan semacam itu karena mungkin nggak nyaman bersama para ayahnya. Sehingga anak-anak buru-buru untuk keluar mencari lingkungan yang aman bagi mereka ternyata hanya sekedar lingkungan masalah dunia tapi bukan untuk akhiratnya. Maka who you are, kasihan sekali para ayah. Di antara contoh bencana yang paling besar para ayah, bencana yang paling besar saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam bencana. Bencana itu ada di telapak tangan kita, di tangan anak-anak kita, di tangan kita sendiri. Dengan gadget mereka tak lagi peka dengan lingkungannya, nggak peduli dengan lingkungannya. Dengan gadget mereka terpapar dengan porno aksi dan pornografi. Dengan gadget mereka tak pandai lagi beradab dan beretika kepada orang tuanya. Dengan gadget mereka juga melupakan kewajiban mereka sebagai manusia di hadapan Rabb-nya. Lanjut lagi. Peran orang tua, para ayah dan bunda, Masya Allah. Ya. Ini ada nama ayah juga yang mirip dengan nama saya nih. Ayah Hafiz. Masya Allah. Oke. Peran orang tua, ayah, ya khususnya ayah, tergantikan oleh TV, oleh games, oleh gadget, oleh media sosial lainnya. Memasrahkan anak untuk lengah dengan media dan gadget. Ayah hari ini tidak mau repot. Ayah hari ini tidak mau lelah menjawab segala pertanyaan anaknya. Ayah hari ini berlomba-lomba menitipkan anak-anaknya pada media-media yang tidak bertanggung jawab. Ayah hari ini tak pandai tegas mengatakan tidak pada anak-anaknya. Nggak tega. Ya, pinjam handphone. Janganlah. Nah, anaknya nangis. Oh, dikasih juga. Nggak tega para ayah sekarang.
ya, sehingga membentuk perilaku anaknya. Sehingga kalau ditanya, Pak Hafiz nih gimana nih anak saya itu sekarang addiction nih, ketagihan dengan handphone lah pertanyaannya, Anda tega nggak ngambil handphone dari tangan anak Anda? Ya nggak tega juga, ya udah jangan kesini, nggak usah kesini gitu ya. Jadi nggak ada komitmen gitu loh para ayah. Karena kan habit, sesuatu tuh menjadi habit. Anak minta handphone nggak dapet, terus tiba-tiba dia menangis. Dengan menangis dia dapat. Dalam mindsetnya adalah dengan saya menangis saya akan dapat handphone dari ayah saya. Habitnya muncul udah, gitu loh. Nah sekarang untuk memutus habit itu, memutus kebiasaan itu juga dengan habit yang baik. Nah maaf ya, nggak waktunya main handphone nanti di hari Ahad saja. Itu pun di jam itu tutut selesai. Komitmen, oh dia nangis nggak apa-apa, gitu loh. Oh dia merengek ya nggak apa-apa. Cuman orang tuh nggak siap, nggak tega, gitu loh. Dan nggak komitmen. Selanjutnya. Ya, ayah hari ini juga lemah dan selalu merasa payah, akhirnya mengeluh ke ruang-ruang praktik kami, ya, atau mungkin ke Alhayu gitu, ke Alhayu, gimana nih bu, gimana nih pak, gimana nih kak dan sebagainya lah, sibuk dengan gimana-gimana. Sebenarnya setiap kita tuh udah punya konsepnya dalam pengasuhan, ya, udah punya seninya, cuman kita nggak komitmen, nggak konsisten dan nggak konsekuen. Maka para ayah jangan sekedar melarangnya. Berikan mereka alasan yang masuk akal, duduklah bersama mereka, dan diskusikan apa sebenarnya bahaya-bahayanya. Terus selanjutnya, ini sebenarnya bisa kita lakukan seperti kayak meeting keluarga para ayah. Kalau kami menamakannya meeting keluarga, setiap pekan itu minimal sudah terjadi, ya, sudah dilakukan. Jadi setiap pekan itu minimal ada meeting keluarga. Bagaimana setiap kita itu membahas terkait dengan visi-misi keluarga kita. Ada anak, ada istri, ada ayah, ada bundanya, ada adik, ada kakak, ada abang, semuanya hadir di sana. Bergantian untuk memandu meeting keluarga ini. Yuk, pekan ini siapa yang memandu meetingnya? Semua di antara kita berhak untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan nasihat kita, dan sebagainya. Ini meeting keluarga. Kita bisa upayakan hal ini, minimal sekali sepekan. Sehingga tidak ada penumpuan-penumpuan beban psikologis di antara kita. Semuanya clear dan aman, nyaman, tentram, damai. Gitu ya. Namun sayangnya para ayah, ayah yang masih terjebak di dalam bencana itu sendiri. Ayah yang sibuk berselancar di media sosial, sehingga merampas waktu bersama anak-anaknya. Anak tidak lagi diajak bercerita, anak tidak lagi diajak mencari pendapat, ya. Anak tidak lagi diajak berdiskusi. Beberapa banyak kemesraan yang kita tampilkan di media sosial hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang banyak, sedangkan sebenarnya tidak seperti itu seutuhnya. Next lagi. Selanjutnya para ayah. Anak terkena bencana kematian figur. Berayah ada, berayah ia tiada. Apa maknanya kira-kira? Dia punya ayah, tapi seperti tak punya ayah. Ayah tidak terlibat dalam pengasuhannya. Kesibukan ayah bekerja, mengejar target, dan tuntutan hidup yang hedonism. Udah punya mobil satu, pengen punya mobil lagi. Yang harusnya dari pagi sampai sore udah kerja, pulang ketika sore, malam-malam bisa sama anak-anak. Tapi hanya gara-gara pengen beli mobil yang bagus lagi, akhirnya malam kerja lagi, ya sudahlah. Apa yang terjadi? Waktu bersama anak-anak pun tidak kembali didapatkan. Hope you are. Padahal sudah kita sampaikan bahwa waktu bersama anak-anak itu tidak lama. Ayah tidak lagi menjadi cinta pertama bagi anak-anak perempuannya. Ayah tidak menjadi sandaran pertama bagi anak-anak perempuannya. Ayah tidak menjadi tempat yang aman bagi anak laki-lakinya. Bahkan banyak anak-anak perempuan yang mencari cinta pertamanya di luar sana karena ayahnya tidak menjadi cinta pertama bagi mereka. Saat ini, ayah tidak lagi terbuka, tidak menjadi teman terbaik bagi anak-anaknya. Ayah selalu menunjukkan amarahnya, bertengkar dengan ibunya, hingga menjadikan anak dan remajanya sebagai tumbal emosionalnya. Sehingga anak-anak gak nyaman di rumah-rumah mereka. Pergi keluar, cepat-cepat karena nggak nyaman di rumah. Kenapa? Mama sama papa bertengkar terus. Di antaranya begitu. Ya? Next lagi. Anak terkena bencana miskin ilmu agama. Ya. Padahal agama sangatlah penting dalam pembentuk jiwa, karakter, menjadi putra dan putri yang beradab dan berakhlak. Tidak ada budaya lagi duduk mengaji bersama di rumah-rumah kita. Membaca hadis bersama di rumah-rumah kita. Ya. Anak tidak merasa diawasi oleh Rabbnya. Ya. Anak tidak diajarkan bangga dengan ajaran agamanya. Kecerdasan spiritual bagi anak tidak lagi menjadi obsesi dan prioritas pertama bagi orang tuanya.
orang tua berlomba-lomba menjadikan anaknya juara di dunia, namun tidak untuk akhiratnya. Anak terkena bencana kehilangan uswah. Slide berikutnya. Sebaik-baik uswah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baik ayah adalah ayah yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah menyuruh anaknya sholat, sedangkan ayah setiap azan berkumandang masih saja duduk di depan laptop, kerjaannya, handphonenya, dan sebagainya. Orang tua tidak mau anaknya merokok, tapi ketika meminta anaknya untuk tidak merokok, sembari memegang rokok di tangannya dan menghisap di mulutnya. Situasi yang sangat banyak kita lihat akhir-akhir ini. Yang kedelapan. Lanjut. Ada 8 keterampilan ayah, ya. Minimalnya ada 9 slide lagi, sedikit lagi. 8 keterampilan ayah sebagai qawwamah di rumah. Ya. Membuat anak sepenuhnya yakin, para ayah, bahwa ayahnya benar-benar qawwamah yang hebat. Sebagai pemimpin yang hebat, ya. Sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang dapat dicontoh, role model, leader, agent of change, dan sebagainya. Tugasnya ayah. Ya. Satu. Ini ayah-ayah. Yuk ya, mulai sekarang, mari kita perbanyak komunikasi dengan anak-anak kita. Saling curhatlah. Di antaranya memulai dengan kita yang curhat duluan. Kadang banyak anak-anak kita yang nggak mampu curhat sama ayah. Karena nggak terbiasa. Maka mungkin ayah bisa memulai dengan curhat duluan. Nah, ayah pengen curhat nih. Tadi itu di tempat bekerja, ayah punya problem A, B, C, dan D. Gimana ayah sebaiknya? Ini juga bisa memunculkan kemampuan decision making dan problem solving pada anak-anak kita. Dibiasakan dari sekarang. Walaupun memang sebaiknya tidak curhatkan ya. Misalnya gini. Nah, tadi nak, ibumu nak, selingkuh ya. Jangan diceritakan sama anak-anak. Nggak boleh. Ya. Jadi menceritakan sesuatu yang baik-baik sama anak-anak sehingga juga bisa dipecahkan dengan cara yang baik sama anak-anak. Gitu ya. Yang selanjutnya, yang kedua, berbicara dengan bahasa yang halus dan santun. Ini penting sekali. Ya, para ayah-ayah, setiap kejadian dapat dibahas dan didiskusikan dengan kalimat yang santun dan halus, mendahulukan kesabaran, mengatur napas, dan menggunakan banyak senyuman, smiling face. Yuk ya, kenapa kok kita di luar tuh gampang banget tersenyum? Kok di rumah-rumah kita nggak gampang tersenyum? Memberikan kehangatan, kenyamanan bagi anak-anak kita. Ayo, kita bantu lagi dengan cara ini. Yang ketiga, next ya, komitmen dan konsisten atas setiap aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Tadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa nampaknya kita perlu membuat meeting keluarga minimal sepekan sekali. Aturan dalam rumah tangga, kita bahas bersama dalam meeting keluarga ini. Ada tujuannya, apa visi misi keluarga kita, mau kita bawa kemana keluarga kita ini, nak? Maka dipimpin pertama mungkin oleh para ayah. Nah, kita sudah hidup bersama, usiamu sudah 12 tahun. Usiamu sudah 15 tahun. Kamu hidup bersama dengan ayah selama ini. Alhamdulillah, kita perlu untuk mengevaluasi bagaimana hubungan kita berdua. Ini perlu kita meeting keluarga, teman-teman. Dan setiap kita wajib untuk menyuarakan aspirasinya, ketidaknyamanannya, dan lain sebagainya. Ini enak banget. Sehingga nggak ada depresif. Nggak ada kondisi yang direfresh. Nggak ada perilaku-perilaku yang rasanya kita sebagai korban. Nggak ada lagi toksik-toksik itu, ya, yang dibilang toksik-toksik apalah namanya sekarang itu yang bikin puyeng itu ya. Karena teori psikologi kalau nggak hati-hati bisa jadi puyeng, teman-teman. Hati-hati aja udah. Gitu ya. Jadi kita pada akhirnya terjebak dengan kata-kata anak-anak zaman now, gitu ya. Anak-anak generasi milenial, generasi Z ini, di generasi strawberry ini, gitu ya. Kita disibukkan dengan kata-kata ya berat rasanya, padahal nggak seberat itu gitu ya. Jadi ini perlu dibahas nih. Nah, seberat apa sih hidupmu bersama kamu? Nah, ada beban psikologis apa sih yang kamu rasakan? Kok kemarin ayah lihat kamu bikin status tentang toxic parenting? Itu dibahas, jangan didiamkan dan jangan langsung dimarahkan gitu ya. Karena kondisi ini memang agak sensitif untuk dibahas bersama remaja. Gitu ya. Maka bahas, baik-baik diskusi. Maafkan ayah ya, nak. Kalau tadi pagi atau pekan lalu, ayah mungkin kurang nyaman untuk didengarkan. Ada lisan ayah yang mungkin menyinggung perasaanmu dan sebagainya. Itu bisa dibahas di meeting keluarga itu. Dan setiap anggota keluarga punya hak yang sama untuk membahasnya. Terus juga selanjutnya, yang keempat. Sering memeluk dan membelai anak.
Saya sudah bilang dari tadi teman-teman bahwa semakin besar anak, semakin besar kebutuhannya bersama Anda. Walaupun egosentris masing-masing tidak menunjukkan. Atau bahkan juga karena tidak terbiasa saja. Tapi kebutuhan untuk saling memeluk, kebutuhan untuk membelainya, kebutuhan untuk touching pundaknya, kebutuhan untuk mengelus kepalanya, kebutuhan untuk melihat matanya. Wah, itu sampai kapanpun butuh. Mau sebesar apapun anak-anak Anda, mereka tetaplah anak-anak Anda. Ya, si bayi Anda yang dulu tuh. Masya Allah. Gitu ya. Maka yuk, hadirkan kembali peran ayah. Ya. Betul-betul sebagai ayah bagi mereka. Mungkin ketika anak-anak datang ke rumah Anda, ya dia sudah besar, ya menyuapi mereka. Ayah pengen nyuapin kamu, ya sini ayah suapin. Ya. Kalau anak, kalau di rumah, misalnya kayak pulang ke rumah orang tua lagi makan, ayah, ayah, makan, makan, makan. Ayo, disuapin, suapin, disuapin sama ayah. Jadi ini Masya Allah teman-teman, kita upayakan nih dari awal-awal ini. Supaya hal-hal ini terus berkesinambungan. Enak rasanya, gitu ya. Nggak ada jarak bersama orang tua kita. Terus juga, memeluk, belai, ciumi mereka ini penting. Ya. Ada beberapa tempat-tempat yang sangat juga baik untuk disentuh, dicium. Ya. Rasulullah juga melakukan hal yang serupa. Misalnya di sini, kepala, ubun-ubun, jidat anak, kanan dan kiri, dan juga punggung tangan anak. Kebanyakan di antara kita, anak-anak mau pergi sekolah, jangan lupa, sini, cium dulu, cium, sini, gitu ya. Mereka terlupa nih, menghadirkan mereka di depan kita juga mencium tangan mereka, ini juga adab dan memuliakan anak-anak, Masya Allah. Terus juga yang kelima menggunakan, oh ya, tadi terkait dengan menyentuh anak, yang membelai anak, pada anak laki-laki ketika ada sebuah nasihat yang harus Anda sampaikan, lebih baik ditepok, touchingnya tepok, tepok. Ya, ayah paham, nah. Memang ya, memang sulit ya, nah, ya kondisinya. Bagi anak perempuan lebih nyaman untuk dielus, ya. Karena ada sifat dasar perempuan dan laki-laki yang suka ditepok dan suka dielus. Kalau laki-laki cenderung nggak suka dielus-elus ya. Kayaknya risih, ditepok-tepok. Nah, beda anak perempuan, suka dielus. Ya, beda kalau sama suami dan istri ya. Yang kelima. Menggunakan sensor bahasa perasaan dengan bahasa non-verbal. Ya. Mengurangi kalimat cerewet, ya. Kalimat verbal yang selalu menyalahkan, menyudutkan, kurangi ya. Kamu gimana sih? Ini aja nggak bisa. Ya. Ini emotional abuse. Ya. Membiasakan bahasa emosi positif dengan raut wajah yang dan bahasa tubuh yang ramah, santun, tenang. Ya. Relax. Ini penting para ayah. Yang keenam, bersiap dan bersedia untuk saling dikritik agar juga dapat mengkritik. Jadi ayah, kalau mau mengkritik anak, suka dikritik dulu ya. Ayah minta nasihat dong. Kira-kira pekan ini apa sih yang rasanya nggak nyaman untuk dilihat, didengar dari ayah? Coba dong kritik ayah. Nah, ketika ini dibiasakan, pelan-pelan anak pun juga nyaman untuk dikritik. Gitu. Jadi ayah juga harus dikritik. Kita sebagai orang tua juga harus dikritik, karena nggak selalu benar gitu ya. Oke, lanjut lagi yang ketujuh. Sering menebak dan menebak perasaan anak dan pelajari bahasa tubuh anak. Agar anak merasa diperhatikan, dimengerti, dalam kondisi senang dan sedih, selalulah menebak perasaan mereka. Kok ayah lihat akhir-akhir ini agak sedih, nak? Atau anak pulang sekolah, kita di gerbang sekolah. Oh, Masya Allah, Hafiz. Semangat sekali nih anak ayah. Gitu ya. Atau, Hafizullah. Kok agak sedih? Gitu ya. Perlu kita bahas nanti di rumah mungkin. Jadi menebak perasaan itu penting sekali. Sehingga anak-anak merasa mereka diperhatikan. Ya, mereka itu betul-betul dilihat. Ya. Dan yang ke-8, maafkan dan minta maaflah para ayah. Anak tidak selalu salah ya, ya. Karena orang tua juga banyak yang khilaf nih para ayah. Jangan egois para ayah. Bagaimanapun, kita adalah sebagai contoh bagi mereka. Meminta maaf dengan ikhlas tidak akan menjatuhkan harga diri kita sebagai orang tua di hadapan mereka. Minimal ketika tidak selesai maaf saat sebuah problem dan konflik, minimal sebelum tidur mereka, hadirlah di kamar-kamar mereka untuk menyelesaikan sebuah problem di hari itu. Nah, maafkan ayah. Kalau tadi mungkin agak sedikit menyinggungmu. Ini dibiasakan. Sehingga setiap malam itu carilah orang tua, carilah anak, carilah istri, carilah suami untuk menyelesaikan semua konflik yang telah terjadi di hari itu. Next. Menjadi ayah qawwamah yang hebat. Ayah yang hebat adalah ayah yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah pilihan Allah dalam mengasah, mengasihi, dan mengasuh anak-anaknya. Ingat para ayah, kita sebagai qawwamah adalah orang-orang yang sudah terpilih. Nggak mungkin hanya keinginan kita saja. Tapi sudah Allah amanahi. Kita orang-orang terpilih, para ayah. Nggak mungkin orang punya anak kalau belum disiapkan oleh Allah. Yang kedua,
Ayah yang hebat adalah ayah yang menyadari bahwa ia mendidik dengan penuh kesadaran. Dia aware, dia sadar, dia sabar. Ayah yang hebat adalah ayah yang mampu memahami perasaan anak-anaknya. Bukan hanya perasaan ayah saja yang harus dipahami. Ayah pulang kerja, ayah capek. Kamu nggak paham dengan bagaimana capeknya ayah. Loh, ayah paham nggak bagaimana rindunya dia ingin bertemu dengan ayah? Gitu, ya. Ayah yang hebat adalah ayah dengan penuh kasih sayang. Ayah yang hebat adalah ayah yang mampu bersimpati dan berempati dengan pikiran dan perasaan anak-anaknya. Ikut merasakan apa yang anak-anaknya sedang rasakan. Dan ayah yang hebat adalah ayah yang mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Next. Ayah mengasuh tak perlu menjadi ibu. Pulangkan hak anak-anak kita. Be best friend father for children. Ayah pulanglah. Segera tunaikan pengasuhanmu yang mungkin masih terhutang. Barakallahu fikum. Kita kembalikan lagi kepada Ustaz Nurul Ikhwan. Masya Allah, luar biasa sekali. Materi yang tadi kalau dikatakan katanya berat begitu ya. Tapi memang berat ya. Tapi dengan apa yang tadi disampaikan, sejatinya kita punya harapan ya. Khususnya ayah-ayah yang hadir pagi hari ini mendapatkan insight yang begitu banyak ya. Dan tentunya ini bisa dipraktikkan begitu ya. Baik, selanjutnya ya, karena saya melihat ya tadi ayah-ayah saya kenal, ada ayah Kaila ya, ada ayah Akafi. Ini kebetulan beliau ini adalah wali santri di sekolah kami, di sekolah Tafsir Iskariman. Kalau yang lainnya ya mungkin tadi sih awal-awal nampak semua ya wajahnya ya. Baik. Selanjutnya, oh ini juga ada nih, ayah Hafiz kelas 2. Assalamualaikum Pak Usep ya. Ini saya sambil melihat yang saya kenal ini. Baik, untuk selanjutnya ayah bunda, di sesi akhir acara pagi hari ini, saya persilahkan untuk ayah bunda untuk mengajukan pertanyaan ya, terkait dengan tema pada pagi hari ini. Dan agar lebih efektif ya, langsung saja pertanyaannya disampaikan langsung ya, tidak perlu ditulis di chat. Dan saya berikan kesempatan untuk pertama ini dua orang saja dulu, dan satu dari ayah, satu dari bunda. Silakan untuk raise hand atau angkat tangan ya. Baik, biar saya. Assalamualaikum. Ya, baik. Satu saya akan kepada ayah Kaila ya, siap. Yang kedua kepada Umu Awa dan Timanggung ya. Baik, silakan untuk ayah Kaila untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada ayah Hafiz ya. Baik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz ya. Di akhir-akhir ini ya, satu tahun ke belakang ya, saya merasa kedekatan saya dengan putri kami, Ananda Kaila, agak berkurang seperti ada sekatan gitu. Pertanyaannya, apakah itu suatu hal yang wajar ketika seorang anak sudah masuk ke masa baliknya? Mungkin itu saja, baik. Pak Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Kita langsung saja satu lagi ya. Jadi kita tampung dua saja. Yang kedua silakan kepada Ummu Halwa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaan saya Ustaz. Ini kan yang kondisi yang Ustaz gambarkan tadi, ketika ayah itu ada di dalam sebuah keluarga, dalam artian setiap hari ayah itu dipastikan bertemu dengan keluarganya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kondisinya ayah dan ibu sudah bercerai? Di mana pengasuhan anak-anak itu anak-anak misalkan bersama dengan ibunya gitu. Bagaimana kalau seperti itu, atau misalkan kondisi keluarganya itu LDR, jadi anak-anak bersama ibu lebih sering, sedangkan ayah misalkan di luar kota
pulangnya sebulan sekali atau berapa bulan sekali baru bertemu dengan keluarganya. Kalau seperti itu, bagaimana memaksimalkan peran ayah di dalam keluarga tersebut? Atau misalkan yang ketiga, ibunya betul-betul single parent, jadi cerainya, jadi berpisahnya bukan cerai, tapi memang ayahnya sudah meninggal. Jadi ibu harus berperan ganda, dia sebagai ibu dan juga sekaligus sebagai ayah. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Baik, saya mohon maaf, ini mau menyapa dulu. Tadi saya tanya, ternyata ada yang ngacung nih. Khawatir katanya tidak terlihat. Abi Ariko ya. Ya, alhamdulillah ternyata beliau hadir. Baik, Ayah Hafiz, silahkan langsung ke pertanyaan yang pertama mungkin ya, dari Abi Kaila. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk kedua penanya. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjawabnya. Abi Kaila dan juga dari Ummu Hawa. Hawa ini juga nama anak saya, Bu. Iya, anak-anak kami yang pertama namanya Hawa. Jadi sama nih, kayak juga anak ibu juga mungkin Hawa ya namanya. Halwa ya, bukan Hawa ya. Halwa ya berarti. Jadi perbedaan ada L. Baik, terkait dengan pertanyaan dari ayah Kaila. Kaila usianya saat ini berapa ya? Kelas 6 SD pusat. Oh, insyaallah. Betul. Ya. Yeah. Jadi ada perubahan fase ya, pertumbuhan dan perkembangan psikologisnya juga. Sebenarnya Kaila bukan berarti menjaga jarak dengan ayah. Tapi Kaila di usia-usia 6 tahun itu sebenarnya dengan dirinya saja sedang mencoba untuk berdamai biasanya gitu ya. Karena ada pertumbuhan, ada perkembangan fisik ya. Ada ketidaknyamanan dari tubuhnya. Hal-hal ini biasanya terjadi sangat normal pada usia remaja. Cuman saja ada perbedaan perilaku yang muncul. Kadang kalau dulu mungkin si Kaila suka nyender-nyender ke Abi gitu ya. Dia suka peluk-peluk Abi. Dan sekarang karena dia juga tidak nyaman dengan dirinya, kemungkinan besar ini juga menjadi salah satu faktor bahwa dia sedikit memberikan jarak ya dengan Abi. Tapi kondisi ini hati-hati, Bi. Terkadang kita merasa kayak, ya sudahlah karena dia remaja, hati-hati ya. Mungkin kedekatan fisik cenderung agak sedikit berjarak dan ini normal ya, namanya kita sebagai laki-laki dan anak perempuan ya. Dia juga merasakan ketidaknyamanan mungkin ketika terlalu berdempetan mungkin begitu ya. Tapi kondisi ini bukan untuk semua hal. Jadi ketika mungkin terkait dengan fisik dia merasa agak janggal untuk berdempetan dan yang sebagainya, tapi Abi masih punya kekuatan untuk tetap menghadirkan Kaila, menghadirkan Kaila atau memunculkan Kaila, atau kita yang hadir dan kita yang muncul dalam sesi-sesi yang lain, tetap mendengarkan ceritanya, tetap menebak perasaannya. Tapi secara psikologis itu kan sesuatu yang sangat normal ya, bahwa ada sedikit jarak di usia-usia remaja itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, semakin besar anak, semakin remaja anak, semakin besar anak, sesungguhnya mereka semakin butuh sama kita. Hanya saja mungkin kebutuhannya menjadi berbeda. Kalau dulu kebutuhannya adalah touching, sekarang kebutuhannya adalah didengarkan. Kalau dulu mungkin kebutuhannya adalah dielus kepalanya, sekarang mungkin kebutuhannya adalah senyuman kita. Ya. Mungkin kalau dulu kebutuhannya adalah memeluk dia, mungkin sekarang kebutuhannya adalah sekedar menebak perasaannya. Nah, kondisi-kondisi ini jangan sampai nanti kita kayak hilang kesempatan pada akhirnya. Padahal sebenarnya kebutuhan Kaila dengan ayah masih sangat perlu ya, harus sangat intens. Itu kalau yang normalnya kita bicarakan. Tapi ada kemungkinan juga hal-hal lain terjadi. Misal kenapa kok dirasa sekarang anak-anak kita merasa kayak menjaga jarak dengan kita? Apa jangan-jangan ada situasi yang membuat dia memang tidak nyaman bersama kita? Mungkin dari lisan kita yang pernah melukainya, mungkin saja ya, Abi ya, mungkin saja. Atau mungkin pernah ada kehendaknya yang pernah kita janjikan, tapi nggak pernah kita tunaikan, misalnya begitu. Ya. Atau hal-hal lain yang mungkin membuat dia merasa kayak Abi nggak bertanggung jawab, mungkin Abi tidak enak untuk diajak ngobrol akhir-akhir ini. Hal-hal itu perlu kita upayakan untuk diselesaikan. Jadi mungkin, kayak tadi yang saya bilang, Bi, kita perlu untuk meeting keluarga,
Ya, minimal kalau seandainya belum bisa meeting keluarga bersama, khusus mungkin dengan Kayla dulu lah. Kayla diajak berdua ngobrol, kok Abi rasa akhir-akhir ini Kayla ngerasa, ayah ngerasa kayak ada jarak ya sama Kayla. Ada apa, nak? Yuk kita diskusi. Nah, hal-hal ini mungkin perlu kita diskusikan. Walaupun pada dasarnya seorang remaja, apalagi perempuan dan laki-laki, memang seperti ada batas ya. Ya, walaupun itu anak kita sendiri. Barakallahu fiik. Karena egonya muncul dan sebagainya. Nah, cukup ya, ayah Kayla. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi dengan Kayla. Gitu ya, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Umu Halwa. Anak kita tadi Umu Hawa ya. Kalau Umu Hawa berarti anak saya nih tadi. Tapi ternyata Halwa. Baik, Umu Halwa. Lekat dan dekat, attachment, bonding bersama orang tua, khususnya para ayah yang tidak ada di rumah. Kan kita menyebutnya dengan attachment, bonding, dan sebagainya. Idealnya kan memang hadir ya kedua peran, ada ayah dan ada ibunya. Namun ketika mungkin ayah di luar kota, ayah pergi jauh berlayar, ayah tak pernah pulang karena bekerja, atau mungkin ayah juga divorce dengan ibu, bercerai dengan ibu. Ada yang juga sudah meninggal dunia, cerai mati. Ya Masya Allah, ini anaknya Ustaz Nurul Ikhwan ya. Masya Allah. Ini ada kemungkinan saja, tugas orang tua tetap bisa diupayakan dengan baik sebenarnya, tugas ibu khususnya. Jadi gini, peran kita sebagai ibu, sebelum anak 18 tahun, hendaklah anak-anak kita mendapatkan cerita baik tentang kedua orang tuanya. Wabila khusus seperti tadi kayak misalnya ayahnya tidak ada ya. Maka ibunya lah yang berperan untuk menyampaikan kepada anak-anak di rumah tadi bahwa, nah, Masya Allah, kamu punya ayah yang bertanggung jawab. Ayah yang bekerja, betul-betul mau meninggalkan kita hanya untuk menyenangkan kita. Misalnya begitu, untuk membahagiakan kita. Masya Allah, kita berikan doa yang terbaik untuk ayah kita. Ini diantara bagaimana para ibu menguatkan peran ayah di depan anak-anaknya, walaupun ayah nggak bisa pulang. Begitupun misalnya ketika ayah-ayah sudah meninggal dunia. Nah, ayah sudah meninggal, ayah menitip pesan kebaikan untukmu, nak, untuk menjagamu. Dan ayah pun menitip pesan untuk selalu mendoakannya sebagai orang tua yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita upayakan para orang tua perempuan sehingga kita sebagai ibu bisa menguatkan figur ayahnya sebagai figur yang baik di hadapan mereka, di mata mereka, di pendengaran mereka. Itu di antara hal. Atau hal yang lain mesti kita upayakan juga. Jika ayah bekerja tempat yang jauh, tidak bisa pulang. Ingat seperti yang saya katakan tadi, tak perlu 24 jam sebagai kuantitas. Yang paling dibutuhkan itu adalah kualitas. Bukan seberapa banyak waktu bersama anak-anak, tapi seberapa bermutunya bersama anak-anak waktu itu. Nah, misal ketika ayah juga mungkin berlayar, tidak pulang. Maka ketika ayah pulang sesekali, disanalah ayah menunaikan hutang-hutang pengasuhan yang mungkin tertinggal selama ini. Atau bahkan sekarang media sudah sangat mudah. Ada telepon, ada gadget, ada WA, ada Zoom. Kita bisa terus menghadirkan ayahnya di depan mata mereka, walaupun tak mendapatkan sentuhan dari para ayahnya. Tapi hal-hal ini memang sudah Allah takdirkan. Ada di antara ibu-ibu yang dikuatkan oleh Allah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah gak akan berikan cobaan kalau orangnya gak mampu, kan gitu ya Ustaz Nurul ya, bahwa dimana anda-anda yang mungkin tidak memiliki suami, maka qaddarullah wa syafa'ala, mungkin saja Allah sudah menguatkan anda sebagai orang yang mampu untuk sendiri mengasuh anak-anak anda. Itu pasti. Ya, itu pasti. Karena kata Allah, bukan kata manusia, bukan kata saya sebagai manusia yang lemah. Tapi kata Allah, di 286 Allah Qarah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah gak akan berikan cobaan kalau engkau gak akan mampu untuk mendapatkan masalah itu, cobaan itu dan lain sebagainya. Termasuk juga mengasuh sendiri tanpa suami begitu. Tapi sekali lagi, jikapun memang ayahnya ada tapi tidak berperan ya, tidak hadir seutuhnya atau ayahnya betul-betul lari ya, tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, maka menghadirkan figur-figur qawamah yang lainnya juga bisa kita upayakan. Misalnya ada para kakeknya, omnya, pamannya, dan lain sebagainya, atau bahkan juga dengan para asatiznya, para guru-gurunya, para ustaznya, ini bisa kita upayakan. Barakallahu fikum. Baik, luar biasa dari untuk ayah Kayla dan untuk Umu Halwa.
Barangkali masih ada dari ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan. Masih luas waktunya, insya Allah kita hari ini sampai asar mungkin ya. Sampai maghrib sekalian, Seth. Maghrib, ya. Baik, mungkin dari ayah bunda silahkan acungkan tangan atau raise hand di. Oke, baik. Ada dari Ummu Bayezid. Baik, ada lagi saya lihat ya. Ada lagi kah? Oke, baik. Sementara dari Ummu Bayezid ya. Ini juga beliau adalah wali santri di Sekolah Tahfiz Iskariman ya. Kepada Ibu, dipersilakan langsung saja menyampaikan pertanyaannya kepada Ayah Hafiz. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz Nurul. Alhamdulillah, luar biasa ya ilmunya untuk Ustaz Al-Hafiz. Saya izin bertanya mengenai peran ayah yang memang untuk ayah pekerja ini kan luar biasa banget ya, waktunya untuk memanage waktu, bagaimana membersamai anak itu, saya ibaratnya alhamdulillah bagian dari pengisi remaja. Jadi ketika mendengarkan curhat anak-anak remaja itu sangat ngeri banget ya, sampai ada yang bilang katanya saya berusaha untuk tidak banyak bicara dengan ibu saya gitu kan, daripada banyak duri yang saya rasakan gitu. Terus saya sering banget disuruh-suruh, padahal apa yang disuruh tuh udah dikerjain karena cuma saya main HP sebentar. Tolong bantu ini apa, jangan main HP terus ya sama. Yang terluka dengan orang tua, jadi saya khawatir ya anak saya walaupun masih kecil, jadi aduh gimana ya, takut menjadi mereka itu kayak benci banget sama orang tua gitu. Nah saya berharap banget gitu anak-anak saya nanti tidak ingin seperti mereka yang terluka gitu kan ya, karena kedua orang tuanya yang tidak terasa membuat mereka terluka sampai di usia remaja. Nah bagaimana untuk memanage, jadi pertanyaan saya bagaimana sih memanage untuk kedekatan ayah yang memang waktunya itu kadang pulang kerja itu malam gitu kan, sedangkan anak juga sekolahnya pulang sore. Bagaimana untuk supaya tetap dianggap sudah memenuhi menjadi seorang ayah, walaupun waktunya ini agak sulit gitu dipertemukan. Apakah misalnya seminggu sekali cukup bercengkrama, atau misalnya pergi liburan bersama tanpa gadget sekali, seminggu sekali, atau dalam setiap hari cukup 15 menit seperti itu gitu. Jadi dalam memanage waktunya dianggap sebagai sudah menjadi ayah yang mendekati atau akrab dengan anak itu seperti apa gitu, Ustaz. Ya, baik. Ya, cukup ya, Bu ya. Ya, ini pertanyaan yang mungkin sangat teknis sekali ya. Dan memang di beberapa keadaan ya, banyak orang tua, ya ayah, bunda itu yang kadang-kadang ketika ikut acara ya, itu sudah banyak masukan, banyak ilmu, tapi ketika pulang ke rumah, tetap saja teknisnya itu kok bingung gitu ya. Ini mungkin mewakili dari kebanyakan ayah, bunda ya. Silahkan Ayah Hafiz. Barakallahu fiik. Untuk bunda yang sudah bertanya, Masya Allah, ini juga dijawab untuk semua pertanyaan yang mungkin dari ayah bunda belum sempat ditanyakan, dan ini mungkin mewakili kan gitu ya. Jadi pertanyaan dari bunda tadi bahwa tidak ada ukuran seberapa banyak waktu yang harus kita tunaikan sehingga kita disebut sebagai ayah yang sudah memenuhi kewajiban dan memberikan kebutuhan anak-anak. Tidak ada ukurannya. Bahkan Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak punya ayah ketika tumbuh dan kembangnya. Sudah tidak punya ayah lagi. Bagaimana juga dengan para nabi-nabi yang lain, para sahabat yang lain dan sebagainya. Tapi hebatnya para bunda-bunda mereka hadir untuk menggantikan peran para ayah. Ini Masya Allah luar biasa. Sehingga para ayah dan bunda, jika memang para ayah tidak mampu dihadirkan seutuhnya dan sepenuhnya, minimal peran orang tua, khususnya para bunda atau para ibu, untuk menyampaikan terkait dengan kebaikan-kebaikan para ayah. Ini poin satu. Yang kedua, terkait dengan kehadiran ayah yang mungkin bisa sekali sepekan, 15 menit setiap hari dan sebagainya, nggak ada ukurannya benar. Ini ada ukurannya. Yang ada itu hanyalah mutu di setiap pertemuan. Mau bertemunya misalnya 15 menit sehari bisanya, mau setengah jam, mau cuma sepekan sekali, yang penting itu mutunya. Bagaimana para ayah betul-betul memastikan anak-anaknya taat kepada Allah, sehingga menyadari bahwa tanpa
ayah pun ada Allah yang selalu bisa memantaskan mereka, bisa menjaga mereka, dan lain sebagainya. Jadi peran ayah ini bagaimana membuat anak-anak ini meyakini bahwa mereka itu nggak bergantung kepada ayah, tapi bergantung kepada Allah. Nah, jadi peran ayah itu bukan semata-mata untuk membuat mereka happy. Padahal sebenarnya ayah nggak bisa tiap hari bikin mereka happy. Tapi minimal dengan perilaku ayahnya yang baik, membuat anak-anaknya bahagia, mungkin sekedar untuk mendengarkan cerita mereka, itu pun hanya bisa sekali-sekali, itu sebenarnya cukup. Bagi ayah-ayah yang memang tidak bisa terlepas dari pekerjaannya. Gitu ya. Maka kondisi-kondisi itu kita kuatkan dengan peran Allah, ya, yang menjaga mereka, yang menguatkan mereka, yang membuat mereka kuat tanpa ayah. Gitu. Itu poin pentingnya di sana. Terus terkait dengan sebisa mungkin kalau seandainya memang ayah punya banyak waktu untuk bersama anak-anak, itu kan lebih baik, ya. Maka untuk mendekatkan anak kepada Allah kan lebih banyak waktu dan kesempatannya, kan gitu ya. Itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada waktu, ya kita nggak bisa menyalahkan bagaimanapun keadaan, karena qadarullah wa masyfa'ala, sudah Allah takdirkan kondisi itu terjadi. Walaupun memang ikhtiar kita sebagai seorang ayah mungkin bisa meminimalisir pekerjaan, ya, atau tidak terlalu mencari target yang hedonisme tadi itu, ya, atau bahkan seorang ayah bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin meminimalisir jaraknya bersama anak-anaknya, sehingga untuk lebih dekat bersama anak-anak, diantaranya itu. Terus selanjutnya terkait dengan kehibaan kita, kekhawatiran kita kepada anak-anak kita. Duhai para ayah dan bunda, kita nggak punya kuasa. Kadang kita sebagai orang tua sudah sebaik-baiknya orang tua, tapi terkadang anak-anak kita diberikan cobaan dengan tingkah laku mereka. Kita tidak punya kendali yang mutlak untuk hal itu. Kalau kita khawatir bagaimana nanti anak-anak, apakah dengan sikap kita, sifat kita, takutnya mereka terluka. Duhai para ayah dan bunda, jangan pernah ambil alih tugas Tuhan dalam hal itu. Dalam hal ini sebenarnya, kita sudah maksimal dalam mengasuh anak-anak kita. Oh, mungkin sekedar lisan kita yang sesekali mungkin terarah kurang baik, itu kan juga mungkin gara-gara kita sedang tidak aware dalam pengasuhan. Kita nggak mindful dalam pengasuhan. Yeah. Atau bahkan kondisi di mana kita sebagai orang tua sudah punya ilmunya, tapi lagi-lagi karena sifat manusia itu ada lupanya, maka akhirnya teori-teori yang sudah bejibun tadi itu menjadi hilang saja dalam pengasuhan anak-anak kita. Maka selagi ayah dan bunda, jangan menyudutkan diri dalam mengasuh anak-anak. Yang penting tugas kita sebagai orang tua sebaik-baik pengasuhan. Jika dalam pengasuhan ternyata ada perilaku-perilaku kita yang keliru, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita minta maaf kepada anak-anak kita. Just it. Enggak kita yang akan menentukan apakah anak kita akan terluka dan lain sebagainya. Ini juga penting kita sampaikan kepada anak-anak zaman sekarang. Bahwa anak-anak kita zaman sekarang ini sangat mudah untuk menyebut diri mereka sebagai korban pengasuhan. Padahal banyak di antara orang tua yang sudah benar-benar menjadi orang tua yang mungkin sudah benar-benar, menurut orang tua ini saya udah benar-benar lebih baik rasanya, gitu ya. Tapi mungkin gara-gara anaknya ini membandingkan dengan orang tua temannya, sehingga orang tuanya sendiri menjadi sangat lemah di hadapan matanya, di hadapan pikirannya, di hadapan perasaannya. Sehingga anak-anak menjadi seperti kayak, saya lebih mending untuk tidak banyak bicara dengan ibu saya, ketimbang saya memunculkan duri-duri yang banyak di perasaan saya. Gitu. Terkadang ini hanya bagian dari metafora. Kondisi di mana anak-anak sedang menunjukkan bahwa dia sangat terluka. Nah, maka kondisi-kondisi semacam ini anak-anak juga harus dikuatkan nih, para psikolog, mohon diperhatikan ya, para psikolog atau para konselor, jangan mengaminkan begitu saja luka-luka jiwa mereka. Tetap hadirkan bahwa orang tua mereka enggak selalu salah kok, gitu lah. Ya, kita bisa dengarkan luka mereka, kita dengarkan sakit mereka. Berarti bukan semata-mata kita, ya, memang mama itu ya sudah, mama memang itu ya orangnya ya. Jadi jangan sampai menguatkan buruk orang tuanya gitu lah. Ini hati-hati. Maka pada akhirnya banyak sekarang anak-anak itu yang saya memang terjebak dengan inner child gitu ya. Saya terjebak dengan luka jiwa. Ya karena dia menempatkan dirinya sebagai korban. Padahal nggak ada satupun orang tua, kebanyakan ya. Banyak orang tua yang tidak menyiapkan anak-anaknya sebagai korban sebenarnya. Hanya saja mungkin kefakiran ilmunya
kekurangan ilmunya, sehingga dalam mengasuh anak-anak cenderung agak kurang terkontrol. Maka tumbuhkan rasa maaf dari anak-anak itu. Ajak anak-anak ini untuk mampu memaafkan orang tuanya. Ini kita perlu kita upayakan juga. Sehingga, ya walaupun memang sebenarnya juga banyak orang tua-orang tua yang memang sengaja mungkin, ya sengaja mungkin buat anak-anaknya terluka, hanya mungkin gara-gara balas dendam dari pengasuhan sebelumnya, dan lain sebagainya. Allahu'alam. Intinya sekarang, jangan terlalu khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak kita, sempurnakan saja apa yang kita lakukan saat ini, selanjutnya kembali serahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pemaparannya sehingga membuat insight baru ya buat kita semua sebagai orang tua, baik ayah maupun bunda. Namun sayang sekali ayah bunda karena waktu juga yang harus memisahkan kita, dan kalau dilihat dari jam ini sudah lewat 20 menit ya, jadi mohon maaf pada ayah bunda yang mungkin saya lihat tadi di akhir pas ceritanya jawab masih ada 60-an. Ya, sekarang sudah ada yang ya berkurang karena mungkin tadi ya sudah ada schedule lain. Ya termasuk saya ini sebetulnya sedang di perjalanan. Ini online di stasiun. Ya. Ya, baik. Jadi karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf apabila ada penanya yang mungkin belum sempat mendapatkan kesempatan bertanya ya. Dan sebagai akhir dari pertemuan hari ini, ya, saya minta kepada Ayah Hafiz untuk memberikan closing statement, walaupun tadi ya yang barusan disampaikan itu luar biasa ya. Tapi saya ingin secara khusus nih, meminta kembali untuk menyatakan statementnya, closing statement sebagai penutup dari materi yang tadi luar biasa. Bahkan Ayah Bunda ya, ini saya kabarkan saja. Materi ini insya Allah boleh di-share ya. Boleh di-share atau mungkin bisa menghubungi admin Diro ya untuk mendapatkan rekamannya dan informasi terkait dengan ya Ayah Hafiz sendiri. Dan saya sarankan memang ikut saja, ini dipantau saja di Instagramnya beliau. Ya. Banyak sekali insight yang bisa didapatkan ya. Baik, silakan Ayah Hafiz untuk memberikan closing statement-nya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas segala atensi para ayah dan bunda. Kembali saya sampaikan bahwa kehadiran kita bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang mau saja, tapi memang sudah Allah kuatkan kita untuk bisa hadir bersama di ruangan Zoom ini, karena memang Allah yakin mungkin setiap kita butuh dikuatkan dan butuh sama-sama mengingatkan. Para ayah dan bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah, closing statement saya adalah, ya, waktu mengasuh itu tidak lama. Akan datang sebuah masa, Anda rindu bertemu dengan anak-anak Anda, tapi waktu itu sudah tidak lagi tersedia. Maka para ayah, pulanglah. Tunaikan pengasuhan-pengasuhan yang terhutang. Kawam, pemimpin, mampu dengan baik, mampu dengan tanggap untuk mendampingi anak-anak kita, mengasah, mengasih, dan mengasuhnya. Tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Para ayah, nggak ada kita yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan. Dan setiap kita lemah, para ayah. Mungkin saat ini, kita menjadi orang yang cukup kuat. Oke, saya akan lakukan ini dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu setelah ini, Allahu'alam, jangan-jangan kita kembali menjadi ayah-ayah yang lemah. Ayah-ayah tidak kuat. Maka ya muqallibal qulub, hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Mintalah kepada Allah agar terus dikuatkan di jalan yang benar ini, di jalan yang baik ini. Semoga Allah lindungi kita, Allah mudahkan kita, dan Allah selamatkan kita dan keluarga kita sampai nanti di syurganya Allah. Selamat mendidik, selamat mengasuh, dan selamat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ayah Hafiz yang sudah menemani belajar kita pada pagi sampai siang hari ini. Dan sebelum ditutup ya, saya ingin sampaikan mungkin kepada Ayah Bunda, mohon untuk bisa mengisi formulir evaluasi ya, atau sebagai feedback. Jadi silakan dilihat di kolom chatnya.
di situ ada form untuk evaluasi ya, dan juga form kehadiran. Silahkan saya beri waktu sekitar ya 3 menit ya untuk mengakses ya. Silahkan, karena ini akan sangat bermanfaat untuk perbaikan, atau bukan perbaikan ya, artinya dia menjadi lebih baik. Jadi acara-acara selanjutnya, agar manfaat yang diberikan oleh Hero Counseling ini menjadi lebih besar kembali ya. Silahkan kepada Ayah Bunda untuk mengakses yang ada di chat ya. Silahkan. Ya. Kalau bisa jangan ditunda nanti ya. Karena saya lihat ini hanya memerlukan sedikit saja waktu untuk mengisinya. Dan lebih khusus untuk orang tua dari Sekolah Tahfidz Karimah, silakan untuk mengisi formulir kehadiran yang ada di kolom chat. Ya. Baik. Sisa 1 menit. Silahkan dimaksimalkan. 1 menit. 1, 2, 3. Bentar ya. Tanyanya lagi. Afwan, Ustadz Nurul dan para ayah dan bunda, iya, izin untuk live dulu. Boleh kira-kira? Oh iya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi pemberat timbangan amal salihnya ya, Ustaz. Okay. Ya. Well, Ustaz. Terima kasih ya telah bersamai kami hari ini. Ya. Ya, baik. Baik, Ayah Bunda, nampaknya sudah selesai ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di forum parenting selanjutnya yang diselenggarakan oleh NHU apa namanya consulting ya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ayah Bunda dari form tadi ini akan menjadi masukan ya, bahkan di kolom yang sebelumnya ketika daftar itu kan ada ini ya, materi atau masukan terkait dengan tema yang akan diangkat selanjutnya. Ya, mudah-mudahan di materi selanjutnya akan sesuai dengan harapan dari para peserta ya. Baik, mungkin demikian ya dari saya sebagai moderator, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayah dan Bunda yang selama hampir 2 jam. 2 jam atau lebih ya tadi. Ya, sudah bersama-sama belajar di hari ini. Wabil khusus kepada Wali Santri Sekolah Tahfidz Kariman ya, saya mengucapkan terima kasih. Jangan kapok ya, justru harusnya ketagihan ya, untuk mengikuti acara-acara selanjutnya ya. Adi Kaila, Adi Alan dan sebagainya ya. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup forum ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah. Ya.